Ganti baju gua. Ayo ganti baju dulu. Pusing banget lagi anjing. Aku olah deh kayak gitu. Kagak. Gimana, Jon? Gue ditembak, cuk. Mau siapa? Oke lo. Ya, gue ini ya, lanjut live ya. Ah, tak. Astaga. Wih, udah hijau aja nih baju ini. Ini baju gua di harapan ini. Pak Limit. Gua bawa ke sini. Ya gak boleh sih Pak Limit. Woi, apa Jo? Bawet, bawet. Pak Limit pengen ribut. Yaudah, yaudah. Ya Jo. Ya kita nge-gym dulu deh Pak. Dibantu Pak Berlin K. Sebelum pengiriman. Dibantu Pak Berlin K, apakah ada di radio? Gimana Pak Didan? Didan? Ada Pak Berlin? Masih lanjut kah dong Ben? Yoi coy. Tadi ini tiba-tiba stop live nya. Gak tau udah kenapa. Limit udah gak live kah? Gak tau udah jarang kayak ada live kah. Pak. Woi. Bantu ngambil kendaraan ya Pur. Hmm? Mau ambil kendaraan ini Puan. Udah ada SNK belum kamu? Belum Pak. Bikin dulu SNK. SIM juga. Bikin boleh dulu Pak. Di depan. Langsung aja dari lebih depan. Bocok. Apa? Aman gak? Ya ada. Kebanyakan gemoy semua rambutnya, gak suka. Pak, emang harus pakai yang anjing sih main basket. Anjing anjing. Kayak gitu. Apa limit di mana? Biar saya 25 apa limitnya. Coba coba buka dan coba buka. Ada namamu gak? Kalau bisa masukin baju, masukin baju. Apakah ada yang bisa sepuluh saya di zona cuman saya 18 pak. Bu Alip. Enggak keren, enggak ada nama Jidan. Ini Pak Oslando di apa sekarang pangkatnya Bu? Oslando siapa? Enggak tahu. Pak Jidan. Kopel tuh diturunin, kah? Dan dipanggilin radio dan. Masuk Pak Ejo. Gokil ini. Tentu. Iya maaf saya. Ya. Saya juga Pak, saya Pak. Tanya mau piu-piu. Atas nama Yazori, apakah sudah di backup? Enjoy tombol Madeline.
kita diturunkan berarti ya. Pak Al mau backup. Kopi. Gimana Pak Enzo? 10.5. 10.5. Mau 10.5 dengan saya. Boleh ke ruang jenderal Pak ya. Saya tunggu. Terima kasih. Ada yang seru-seru nih bro. Pengiriman nih jam 1 guys. Gas lah ya. Masa gak gas. Masuk masuk. Halo ya. Sel gimana sel? Jadi itu Pak Jidan. Masuk. Masuk. Apa ya? Tentu. Beli jim. Apa ya? Jadi apa ya? Ini mana dulu nih? Oh. Soalnya ada apa? Anggota yang diambil senjatanya. Oh iya, itu si Berlin udah ngelapor ke saya. Katanya udah jadi belum mau dia. Nah, makanya kutunggu kan, ku bilang kan kutunggu gitu. Kasih dia aja dulu, kasih dia kan dia punya urusan, kasih dia dulu ambil kalau emang enggak mau dibalikin ya udah. Kita yang harus turun. Masuk, Pak. Masuk. Jin 105, Pak, petinggi di parkiran dekat tembakan di bawah. Di kopi 108. Pak Galang, Pak Limet, Pak Zidan juga boleh ikut. Satria dispatch, apakah ada yang bisa 10-10 saya zona santai, Pak? Jadi notanya Pak Satria. Handphone. Gimana lapangan tembak? Pak, ini ada yang mau ngeluarin kendaraan katanya, Pak. Coba dibantu, Pak. Di parkiran. Apa? Di parkiran belakang. Coba ya, dibantu ya dari tadi tuh kayaknya. Oke, Pak. Oke, Pak. Mana sih? Dan? Bapak udah di ini parkiran di sini. Dekat lapangan tembak, dekat. Di mana sih dekat lapangan tembak sini? Sini. Oh, di sini. Pantas ah, ini dia. Pak ya, Ramadan. Iya, jadi Pak. Saya disuruh sama pempus untuk mengirimkan vest untuk keperluan kepolisiannya. Jadi what the fuck? Nanti ada. Ya, jadi ada 240 vest dalam 3 bejir. 3 truk. Nah. Ini kalau hilang berabe nih ya. Fuck you. Masih ngirim di pesawat itu masih di kargo di atas. Belum mendarat. Nanti saya ambil di LSI. Yop. Cuma Pak saya Agung ini ada laporan nih Pak Agung. Apa tanya lagi, Pak? Jael. Oh, Pak. Banyak. Laporan. Banyak. Laporan. Dia tanya diambil katanya Pak Agung. Ada ya. Jadi siapa, Pak? Ada dari UK. Dia tanya dia bilang Atlantis terus saya suruh ini. Wah, oh, anak Atlantis lagi. Astagfirullah. Pak, saya enggak bisa buka apa itu, Pak. Gimana caranya, Pak? Enggak bisa kamu bukan admin soalnya. Goblok. Oh. Jadi gitu, Pak ya. Terus habis itu saya tadi mau bilang apa ya, lupa. Oh, ini, Pak. Polisi yang BCPD, Pak. Tolong, Pak. Di kontak, Pak. Untuk tambahan personil. Sama di kita mengirim dari ya? Mana, Pak? Dari sini apa mil base atau mana? Bebas, Bapak aja lah. Dari sini mau aja. Mau ngirim, ya? Bapak pengennya di mana? Iya, memang dari sini. Di bandara, Pak. Ya, ini ada yang ngeluarin. Bapak mau kemana ini? Biar gini, Pak. Biar federal aja. Dikit anjay. Bandar aja sebenarnya. Biar kita dapat bertahan kayak waktu terakhir tuh, Pak. Biar barangnya diambil. Maksud saya jangan sampai diambil barangnya. Oh iya ya Pak. Tapi kita yang kemana ya? Federal sih, dekat tapi federal. Oh, dekat ya. Masa kirim kepala itu buat BCB dong. Oh ya, untuk senjata laras panjang Pak ya. Full. Yep. Tapi enggak pakai sniper. Kalau mau pakai HR kalau kena enggak apa-apa. Kalau kena. Yup. Kalau kena. Jadi gimana? Kirim ke mana? Bebas Bapak, kayak saya panggil petinggi itu Bapak mikir nih, masa saya ke federal bisa kalau mau masuk akal. Oh, federal. Kayaknya ya, di enggak, Pak. Pelabuhan bawah sih. Ini Pak, pelabuhan bawah. Jauh ke mana kocak. Ini aja Pak, gue skill. Apa? Mending kita kirim ke Kanpol dulu, habis itu ke federal, habis itu ke Kanpol Palito, habis itu balik lagi. Ya udah, kita startnya di ini aja deh kalau gitu. Terusin aja Pak sampai ditembakin. Startnya di mana ayo? Ini dari mana ayo, makanya? Dimana? Iya, ini ngambilin kita di ini dulu. Di Kanpol. Startnya di ini aja kali. Di bandara. Startnya di airport aja kali ya? Airport, ya, di airport ke sini. Airport dekat sini. Habis itu ke federal.
habis federal ke Palito. Enggak, habis Kanpol dong. Enggak usah ke Palito, Kanpol aja. Oh, berarti federal Palito. Kanpol, ya. Yup. Yup. Berarti lu tuh polisi kota doang. Yup. Atau enggak gini deh. Nanti Palito iri. Ya udah gini aja deh. Iri. Kita dari Abang tadi kata Agung BCPD CPD. Kita mau tiga di sini, sini. Sini, Pak. Saya mau ngomong. Yup, yup. Yang pertama kita dari airport aja deh, dari airport ya. Airport yang pertama Kanpol. Federal habis itu Kanpol Palito. Yup. Yup, yup. Yup. Oke, okay, yuk, yuk. Nah, gue tahu penjataan ini. Ini Jidan, yuk, yuk, gitu mulu. Kan ini 200 berapa 50. Ayo, berarti Jor masuk Jor. Ngiriman nih ceritanya, kok iya cu, ngiriman cu. Kok tiba-tiba ada kill? Biasalah, fun fun. Ayo, ayo, ayo. Fun fun, biasalah. Ayo, larasan nih, asik nih. Oh, iya. Yeah. No sniper tapi. Fast 3 cukup lah ya. Ya udah pegang kemana ulang ya? Sama aku. Cipidi gak diajak katanya. Kamu sejak kapan di Cipidi, Pak? Jadinya santai Pak Satria. Eh, Bujay dari mana Bujay? Kok kata Pak Goski di Cipidi gak diajak, Bu. Iya, saya juga bingung kenapa saya di sini sih, Pak, tiba-tiba. Mana tadi, Bu? Yup, yup. Pintu gak ada yang kebuka. Saya izin masuk di Cipidi, Bu ya. Saya mau ajak ini, Bu. Berpartisipasi. Ya, Bu, di Cipidi, Bu. Atau Ibu yang mau ngomong langsung, Bu. Keren banget lagi kacamatanya. Ya dong, masalahnya saya tadi tiba-tiba di sini kan soalnya tadi sebelum gempa gitu, saya di sini pingsan, ngeliat ya? Ah gimana enggak sih, nggak lihat tadi ya? Dari tadi ibunya pingsan mulu Bu, kenapa Bu? Iya karena itu Bu, yang tadi saya bilang. Aduh, rame banget itu. Apanya Bu, rame? Gak apa-apa. Apa ya? Cari ini Bu. Kurang ajar ya siapa orang kan? Terbembahana banget Bu ya. Iya. Fokuskan matanya, kok sakit? Biasa Bu. Ini kena tembak Bu. Keren keren. Ini kena mata sendiri. Kena ciplatan bakso itu. Enggak lah. Saya kan demi warga Kota Baru ini apa sih enggak? Saya merelakan nyawa saya sendiri. Siap. Emang boleh gitu killnya boleh. Yap. Makin makin cantik aja ini Bu Jaya Kalim. Ini efek rambut sama kacamata. Oh iya. Kacamatanya baru dong. Oh, sabar. Bapak mau kirim. Iya. Oh, iya. Oh, iya. Bapak, bapak ini gimana? Benar-benar. Allah, Bang. Ada baju banyak, rambut banyak. Kenapa enggak potong rambut? Banyak banget loh. Ini soalnya udah identik dengan enggak boleh tahu, Bu. Ngiriman apa ini? Ini ngiriman ini. Hmm. Face tuh 80. Udah gak bakal summer kita hari ini. Masih di LSI Pak. Nih kita seadanya aja ya. Bakal selamat juga. Iya. Gak mau berubah rambut. Jangan gitu dong gue. Polisi 27 anjay. Bawa peluru 5.000 ah. Ini wangi. Bawa peluru 1.000. Fast 10. Apa lagi? Laras panjang. Lo Pak Komandan. Wajah cuma 2. Bapak Mogi tiba-tiba disini Bapak Mogi. Oh, mungkin saya butuh. Ya, disini, saya butuh. Banyak orang yang tiba-tiba ke sini. Ya. Bapak on duty, Pak ya. Ya saya mau on duty, Pak, ini ya, sebentar. Ya, terus kita memberikan perlawanan, Pak. Supaya tidak menjadi samsak hidup, Pak ya. Tolong sekali ini. Apa ya negara apa itu, Pak, Indonesia? Coba ganti baju sini, Pak. Boleh, boleh, silakan, Pak. Kebetulan saya lagi nge-vlog juga nih. Bapak. Saya mikir tadi yang upacara enggak boleh ya. Pak Zidan, bisa minta tolong dipanggilkan BCPD Bapak Zidan ya? Silakan Bapak Zidan. Izin dulu sama Bu Jay Card. Ya, silakan. Kita ambil HP dulu dah. Ya, perang bro. Pengiriman vest, terus alat-alat rampok. Tahu kan? Ada yang tahu nggak kenapa tiba-tiba pengiriman? Pasti kalian nggak ada tahu ya. Orang jauh berarti main kalian. Oke, kok gitu nggak apa-apa. Pokoknya nanti ketika sudah dapat apa role di websitenya,
ingat ya Pak ya, itu yang tadi saya kasih APD-nya semua dicatat sama nomor serinya dicatat kembali. Oke, copy. Ada pertanyaan lagi Pak? Mungkin untuk apa sih? Seragamnya disamain aja Pak ya. Lagi berat-beratnya banget lagi. Ganteng banget nih polisi, siapa ya? Dijual, boleh nih. Dih, emang boleh begitu, boleh dong. Ini siapa guys? Ganteng banget polisi guys. Siapa ini? Bitrate live-nya aja turunin. Gimana caranya guys? Pak Agung. Gak paham. Ah, boleh juga nih diambil nih. Gak boleh, Bu. Biarin aja guys, gak apa-apa guys. Kita gak terlalu fokus buat perang kan sekarang. Aku udah gak suka perang sekarang. Iya, Pak. Kalau gak salah itu Pak Paul udah cek kan? Masa ya, udah CK? Ya. Kasian banget seganteng ini CK. What the fuck? Yang mana? Di antara ketiga ini yang paling ganteng yang mana? Satu, dua, tiga. Ambil keterangannya dulu, dimasukin ke MBT. Habis itu nanti kalau kita setelah selesai pengiriman baru kita Papi. Kasusnya. Papi. Halo. Ganti baju, polis, polis. Polis. Langsung minta api dan dipaksa bawa ke api. Tere. Mereka sendiri yang memang ada di lokasi. Gila ganteng. Yang lagi gila. Enggak mau ngambil api, Pak. Galang. Ya, apa nah, kan Pak Ag. Hanya Bu dibilangin. Aduh, Bu. Bapakku yang ganteng. Siapa bapakmu? Admin dia masih ada enggak? Siapa admin dia? The first one arrive in location. Agak ada jauh abis tak. And me sir. Okay, that's your case. Jaden case. I think. Bu Madeline, tentu bu. Kabur terus. Udah mau ambil apa ini pak? Buat pengiriman. Ntar sabar. Bu Madeline, tentu bu. Bu. Ibu enggak? Enggak, Pak. Kenapa tuh? Bagiin APD laras panjang, Bu, buat anggota, Bu. Boleh? Boleh. Untuk seluruh anggota yang membutuhkan laras panjang, silahkan berkumpul di armory. Pembagian hanya waktu dalam waktu 15 menit. Lewat dari 15 menit, kalian enggak usah pakai laras panjang. Pakai yang ada kalian bawa aja. Akan dibagikan oleh Bu Madeline. Silakan. Setelah itu kita akan melakukan 10-1 di lapangan belakang. Apa yang mau gue lakuin ya? Lupa gue cok. Aduh, lupa gue. Ya. Boleh butuh apa aja Bu? Saya butuh laras panjang, P1 dan... karbin aja. Saya juga karbin ya, Bu. Pelurunya 3 paket dan 1 pes. Oke. Tolong untuk dicatat dulu ya. Kopi. Halo, anggota. Jawab gue ya, bangsa juga nih buatan. Balik dia beban. Ada. Eh. Mandi baju kau. Tak, aku ambil gasi. Hah? Goblok. Bu Madeline sudah di armory ya, ditunggu. Tadi kan di sini ada koper di dalam. Kan suka ngambil barang. Ini tadi warnanya coklat jadi abu-abu segala. Wah. Ini ada apa? Ada banyak cuma tak tahu kelipat. Kita spoiler ya apa aja yang kirimnya. Anjay.
Batuk saya, Bu. Sorry, sorry, Bu. Kamu nih nggak lihat nih, lihat nih. Ada oh kan? Iya, Bu. Ada, Bu. Ngomong dong. Iya tuh, dibilangin. Makanya cek dulu dong. Iya. Males ngecek kamu tuh. Aduh. Duh, kayaknya ada tas juga di sini, Bu. Iya, ada. Coba lihat. Tasnya tuh banyak itu. Ibu cocok ya sepertinya sama Bu Zidan, Bu. Boleh ditarik ke BCPD aja gak sih dia, Bu? Boleh, boleh. Boleh, Bu, ya? Tapi BCPD tuh gak ada yang serius, Pak. Gimana dong? Emang Ibu pikir Pak Zidan serius, Bu? Masih, Pak. Bapak kok gitu, Pak? Oh, serius ya kamu ya? Serius ya, Neo. Tapi saya tidak pernah melihat anggota VIP sekarang ya. Kemana ya? Wah, dia lagi VIP. Ini, Bu. Sedang punah, Bu, anggota VIP, Bu. Oh, emang iya? Iya, Bu. Seorang VIP? Yup. Yup, yup. Yup, yup. Jadi para kelompok ya? Ya, betul sekali. Dia mencari informasi-informasi penting. Yup. Yup, yup. Oh, iya. Kita acak-acak saja, Bu, ya. Supaya ini. Saya pantesan kok saya pikir, kok tadi saya naruhnya di bawah, kenapa jadi di atas? Kok saya naruhnya di atas jadi di bawah? Kok lagi acak-acak agak-agak ya? Acak sengaja, Bu. Supaya mencegah diambilnya oleh warga. Warga, betul. Ya, betul-betul. Yup, yup. Pak, kayaknya saya mengalami hal yang sama. Iya. Iya, Bu, itu emang harus di-tackle, Bu. Aduh, yang sepala mana di besi lagi ya? Mana ini bukan besi, Bu, ini empuk. Aduh. Ini tangan saya aja bisa tembus, Bu. Empuk ini, Bu. Oh, gitu ya. Ini Pavits. Iya. Katanya ini. Pak Agung kok jadi Pak Pavits? Pak Pavits. Oh iya. Pak Agung. Wah, aduh. Ini Pak Agung ya? Katanya dong. Iya, Pak. Acak-acak ya, Pak Agung ya. Oh iya, Bapak acak-acak, Pak. Saya yang ngambil di LSI dulu. Yup, yup. Oh, LSI. Itu saya baru tahu ya penyebutannya ya. Yup. Nah, ini enggak diacak-acak nih termet sama ininya, Pak. Termetnya enggak usah, Bu. Fresh sih lebih penting. Oh, gitu. Yup. Kenapa emang? Karena fresh itu. Ku tak mendengar suaramu. Nyusunnya gitu banget biar susah diambil. Yap, biar susah diambil. Lagi. Ada suara aku gak sih di radio? Ada. Gua aja gak dijawab gua dari tadi. Pak Hadid. Cek. Ada penembakan tuh. Pak Mogi Hadid. Aduh. Ini... saya nyangkut, tolong. Pak, saya enggak bisa nolongin, ini enggak ada pintunya ya. Saya nyangkut, tolong. Di radio seperti apa? Aduh, saya ini dulu sih. What the fuck? Bentar, saya maju dulu ya. Boleh, Bu. Kocak banget. Bisa masuk ya, makanya Bu tadi kebuka loh, tiba-tiba mundur ya, Bu. Nah, makasih, Bu. Oh, masalahnya. Thank you, Bu. Ya, mari kita acak-acak. Maaf, Pak, tadi Pak Berlin sedang ngobrol sama anak Nentis. Oke, tanpa ditunggu ya. Oke, Pak. Udah mendengar. Isi face aja. Yang dua memang isi face. Isi berapa? Ini kayak kebanyakan gak sih truknya, Pak Fitz? My God. Gini, Pak, biar habis. Apa yang biar habis? Barang-barangnya. Ini sepertinya kebanyakan ya. Biar habis sama info. Apa sih? Masuk. Jadi Pak Fitz atau Pak Agung sih? Oh iya, yeah. Pak Agung. Yang ini belum taruh mana? Nah, 9, siapa berapa? Ya? Kamu siapa ya? Beli, masuk. Alsul. Ada yang bisa dibantu? Siapa yang memanggil saya? What the fuck? Suaramu nyampe ke atas. Oke, sorry. Yup. Pago skill. Pago skill. Apa-apa? Apa
gampang. Untuk anak Nentis sepertinya tidak mengaku, Pak. Tidak ngaku. Yang maling kan nggak mungkin ngaku ya, Pak ya. Iya, Pak. Gimana dong, Pak? Kamu nih mana ya? Kamu nggak ingat ya ciri-cirinya dia pakai masker juga ya? Iya, pakai masker juga, Pak. Cuman untuk face yang kayak gitu dia pakai, soalnya anak H2 seminggu ini nggak pakai face, Pak. Sama nggak pakai slayer, Pak. Itu susah juga, Pak. Kalau misalkan kita geledah mereka satu-satu pun nggak mungkin ada di badannya juga, Pak. Iya, Pak. Itu pasti langsung di gudang sih, Pak. Gimana ya, Pak, jalan keluarnya, Pak? Waduh. Tadi nggak ada yang ngaku. Tadi orang yang mirip pun nggak ada. Ada, topinya ke belakang. Cuman dia nggak ngaku, Pak. Gimana? Coba saya bantu bicarakannya nanti. Pak Zidan. Kenapa? Ini untuk... apa namanya, Pak Berlin ini kan katanya dibegal, senjatanya juga diambil. Dikasih aja dulu APD ulang, Pak ya. Soalnya ini anak Nentis kan dia mencuri, Pak ya. Kita cari dia ke sana, mereka nggak ngaku. Ini namanya juga maling kan, nggak mungkin ngaku. Jadi mau nggak mau, nanti saya masih coba bicarakan nanti masalah ini. Untuk sekarang APD kamu boleh minta ulang aja, Pak Berlin ya. Minta ulang aja, Pak. Minta ulang aja kamu. Besok-besok kalau kamu undercover, nggak usah bawa PD lagi ya. Oke, Pak. Kopi, Pak. Oke, oke. Silakan, Pak Berlin. Minta PD ulang aja. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, silakan. Ya, mau untuk mintanya ke siapa, Pak Jidan? Maaf. Ke ya, Pak Jidan. Medlin aja, mumpung ada Bu ya, Medlin. Oke. Okay. Ayo, untuk seluruh anggota, silakan kalian... langsung ke armory untuk diberikan APD laras panjang dan lain-lain. Silakan. Nanti pada saat 10-1 nggak ada yang bilang belum dapat laras panjang. Kalau misalkan belum dapat, kalian nggak usah pegang laras panjang. Yang tadi sudah saya berikan APD. Siapa? Mencatat, saya tunggu untuk dicatat ya, Pak ya. Sama anggota yang belum. Ini saya mau diskusi, Bu, mumpung ada Pak Goskil di sini. Yep. Kita mau kemana ngirim nih, Bu? Baru saya belum, Bu. Tadi saya sempat bicarakan, kita kirim dari apa namanya, kita kumpul dari airport kota tempat CPD dulu. Itu kan luas. Kita kumpul di sana, kita berangkat kirim ke Kanpol sini lagi. Setelah itu ke federal, setelah itu ke Paleto, BCPD. Gimana? Kenapa nggak di Pulau Ujung, Pak? Di Rockwood? Iya. Oh iya, boleh. Oh, Kanpol Rockwood ya? Kita mau pengiriman, ya kenapa jadi Kanpol? Iya, betul. Kanpol Rockwood. Emang ada orang ya? Boleh-boleh kalau dari Rockwood. Oh, ini kan ceritanya kita lagi... ceritanya. Apa, Bu? Enggak, Pak. Boleh-boleh. Oh iya, dari Rexford boleh, tapi jadi tujuan utamanya Paleto. Yang kedua federal, yang ketiga Kampol Kota. Ya gitu kalau gitu. Oke, boleh kayak gitu. Oke. Entar lo kacamata saya kok tadi hilang ya? Nanti kita langsung ini. Jadi kalau gitu CPD langsung ke Rockwood, BCPD langsung ke Rockwood juga dari Kanpol masing-masing. Oh iya, boleh tuh. Biar nggak bolak-balik. Terus kita LP-nya? Oh, langsung ngambil di sini aja ya? BCPD juga? Boleh. Kalau mau BCPD ambil sini boleh. Ambil aja. Tapi ya paling kena charge sedikit lah, Bu. Satunya 2 juta, Bu. Astaga, di duit BCPD aja kere, Pak. Bercanda, Bu. Yang saya bingung, oh ya kayaknya uang denda. Dan siapa, Pak? Kayaknya uang denda di BCPD itu masuknya ke kalian deh, soalnya di kita nggak nambah. Masa? Iya. Kayaknya. Dikorup sama CPD. Nggak apa-apa, uang mah. Uang kita bagi-bagi aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oh iya, soalnya bener nggak nambah Pak, kita kan dendain orang. Saya baru sadar juga kayaknya masuk di CPD. CPD dong. Eh, iya. Kita mau ngapain ya? Di CPD. Ten-one, Pak, ten-one. Pak Galang. Ambil laras banyak. Dari Rockwood ke kantor BCPD, ke federal, ke Kanpol sini, oke? Okay? Pak Galang. Oh, jadi Paleto dulu, Pak. Iya. Tujuan terakhirnya bukannya di sana? Di mana? Justru di Rockwood.
Loh. Rockwood. Rockwood. Rockwood, Bu. Rockwood ya. Jadi, katanya tadi Ibu bilang mau dari Rockwood. Ini. Apa? Rockwood itu tujuannya, Pak, Kanpol Rockwood iya. Itu tujuannya. Oh, Kanpol Rockwood itu tujuannya. Iya. Ya. Oh, pelabuhan, pelabuhan. Sorry, itu Kanpol Paleto. Bapak kayaknya panas deh, ini demam. Nih, iya, bisa jalan nih, kayaknya tidur aja sih saya ini. Nah, tuh lihat tuh. Aduh. Bu Anya, Pak, ya. Aman, Pak, nanti. Oh, Bu Anya, saya ada. Sebentar, saya telepon Bu Anya ya, Bu Anya. Ih, bukan. Bukan, kan? Salping gitu Bogi. Sih, Bu. Bu Anya yang pedagang, bukan sih? Aku kenal bukan, sama Bu Anya. Bukan, bukan. Oh, aku kenal baik lo sama Bu Anya. Ah, ngomong. What the fuck? Jadi cepu dikit. Jangan, sih. Jangan. Back to the topic, ya. Jadi... Ya udah kita kirim dari sini aja kalau gitu ya. Iya, di sini aja, Pak. Ya udah, dari sini. Oh, ayo, Pak. Yalan, Pak. Tujuannya yalan, satu aja ya. Enggak usah banyak-banyak berarti ya. Iya. Ya. Eh, kan? Enggak, isi bensin aja nanti di mana. Iya, ya, checkpoint. Kanpol Rockwood di mana ya? Saya enggak tahu loh. Ada udah, Pak. Masuk aja, ada pelabuhan. Berarti masuk pulau ya. Enggak usah, saya juga enggak tahu. Kita lewat tol kiri aja, Pak, Galang kalau gitu ya. Ya. Berarti masuk pulau ya, ya udah deh. Iya, Rockwood kan. Iya, kenapa kamu panik masuk pulau gitu? Tenang saya aja. Saya enggak tahu ada kanpol di sana, Bu. Wah, saya juga lupa, no. Mana ya? Parah kamu tidak tahu ya, tidak. Nanti kita nanti kita di sana ya cari. Pas sampai sana ya cari, Bu, nanti kita. Oh, iya, boleh, boleh. Dan minum iya, Cok. Information ya. Bisi pidi rata-rata pakai siapa? Padahal itu paleto panas gersang loh. Kenapa kalian pakai banget? Biar enggak hitam, Mem. Oh, gitu. Polisi masa takut hitam, Pak. Jadi keren gini, putih gini celananya. Oh iya. BCPD belum ambil responnya enggak? Boleh ambil ke iya, armory, belum. Pak. Silakan. Belum, Pak. Karena silakan, silakan, kita Pak. Kurang ajar, Pak, diambil sama pemerintah. Tapi keren, Bu, putih, Bu, keren, Bu. Cokan iya, putih, betul ya, sekali, yuk. Iya, masalah celananya itu enggak ada Zidane tadi jelek. Oh, jadi nah. Gitu, Bapak, ngomong kayak gitu. Bagus, Bu. Kira-kira 1001 ya. Bu, tengahan gua itu. Itu muter nggak sih? Ayo, Bu. Pak, tenor, Pak. Ayo, Pak. Checkpoint pertama di sana. Iya, checkpoint cuma satu aja deh. Ya udah kan kalau satu berarti di sana cukup sih. Yap, yap. 1001. Ntar aku bantu komandoin ya, kamu tenuanin aja. Boleh. Semangat ya, guys ya. Ini ngirim apa sih? Ves ya? Ves sama alat rampok. Alat rampok. Ah, sepi banget polisi, Cok. Cok, anjing lah. Berapa nih? Basis berapa? Sepi banget polisi ya. Cek radio, cek. Masuk, Pak. Yo, saya tunggu Pak 2 menit, Pak, untuk melakukan tenuan dipercepat yang mau yang sudah punya laras langsung baris. Yang enggak mau dengar lagi di radio ada yang minta laras ya. Ini saya sudah bilang atau sudah diingatkan Pak Goskil untuk ambil laras di armory sama Bu Madeline. Pak, saya bagi senjata ya. Boleh, boleh, Bu. Sini di dalam, Bu. Anggap aja rumah ambil sendiri, sendiri, Bu. Anggap, ambil aja. Iya. Nih. Kalau anggap kotak sendiri boleh enggak, Pak? Wah, boleh sekali, Bu. Silakan, Bu. Bahaya ya. Saya enggak berani apa. Bagus, makasih Pak Goskil ya. Sama-sama, Pak. Oh, ini ya di sini ya sama Bu Midri. Iya, di sini, Bu. Aduh, sorry. Saya enggak lihat nyerah kok, tapi saya mau lihat ngeduluin, enggak ada yang bisa. Wah, masa sih petingginya disuruh ngantri di belakang kalau saya sih. Saya lihat-lihat mem J ini. Makin cantik. Wah, keren juga nih, Bu. Bisi biru ini. Ya. Pak, Pak Goskil. Masuk. Kita ada pengiriman kah? Yup, betul sekali. Kamu udah ambil laras panjang belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Fast udah, semua udah. Udah, fast udah. 813. Good. Alright. Pak Galang, ditunggu dulu BCPD ya, Pak Galang ya. Baru kita mulai tenuannya. Semangat nggak kalian? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Nanti kita tenuan bareng BCPD, saya nggak mau kalian kalah semangat sama mereka ya. Oke? Okay? Iya, Pak. Siap, Pak. Maluin. Kalian ini jauh lebih baik daripada BCPD karena kalian lebih dulu ada di sini. Oke? Okay? Yes, Pak. Siapa? Komando. 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 Oke, okay, bagus. Yup. Sobat. Pak Galang, Apa gitu? Pak, itu saya taruh di ini atas. Ini kok hitam, ya, hitam banget ya? Lokasi apanya? Tujuannya, Pak ya? Celananya. Apa ya? Lokasi ya, tujuannya. Tuh lihat enggak titiknya?
Mana? Aku ngeliatnya di mana? Di atasan. Pak Agung. Hah? Ya. Oh, di atasan. Gimana, Pak? Itu, Pak. Iya. Apa, Pak? PC saya mau meledak, Pak, kemarin, Pak, nge-export itu, Pak. Loh, terus berarti salah saya, Pak? Enggak sih. Pak Galang, untuk destination yep. dicek atasan ya. Baik. Yep. Ten One seperti biasa, aksesoris, kacamata kamu. Berapa lama gak Ten One kamu? Siapa itu? Enzo ya? Bapak, sebentar. Sewindu sudah. Kan bingung. Yup. Kebanyakan cu, truknya ini. Mati kita. Fix dah. Polisi sepi banget guys, 26 doang. Melawan penjahat 15 fraksi all in. Tuh, bukan saya. Waduh, siapa tuh ngomong tuh? Suaranya jauh banget lagi yang ngomong. Pak Radit. Halo Bu, Ibu. Berat sih meninggalkan kanpol ini. Invoice-nya ke Gujay. Dikit banget cok polisi, iya cok. Bu. Lepi Bu. Akankah aku meninggalkan kanpol tercinta ini guys? Saya ikut dong. Adem ini tembok gak kayak di sono. Ngapa di kantor kita toiletnya gak ada ya? Tega banget punya jenderal. Ya kakak, belum tahu. Iya, tega banget ya punya jenderal. Akankah kita? Bikinin toilet. Iya. Kantor toilet nggak ada. Kalau CK mau jadi apa? Komputer jadi pedagang. Tabung. Komputer monitor tabung. Udah gitu. Ruangan jenderal. Toilet nggak ada. Ada foto gua. Tempat naro barang-barang suspeknya kecil banget. Jakarta kepada Pak Agung. Sebenarnya Pak seminimalnya banget nih ya toilet. Tuh Bu. Kalau saya ya. Pak, ini harus dicatat kayaknya bantu saya nyatet deh Pak. Laut. Pak, mending ya, Pak ke laut Pak. Kalau berak gimana Pak? Itu dia. Iya kan ya. Kan maksud saya ya perhatian dikit lah gitu jenderal. Toilet gitu ya. Oke. Okay. Dunia Givari ini burem anjir kalau nggak pakai enviasi nggak bisa. Kalau nggak ada toilet ya susah. Oh, aduh. Kita lagi menyembah tembok mem. Iya modus. Modus apa bro? Nah, kita akan meninggalkan kanpol tercinta ini guys. Aku tak mendengar suara. Masih bisa beli perban gak sih? Belum gak bisa ya? Suruh minta beli. Gara-gara ada samuan. Enggak ada. Jadi penjahat dong kalau resign mah. Mau... Pak Mogi. Mau ngereok kalau benar. Truk ya dikeluarin, Pak. Mau ngereok. Tahu ngereok enggak? Kan jadi ghost kill toxic. Yang sudah dapat laras panjang. Jadi ghost kill yang sebenarnya. Akankah ikut Noel lanjut part 2? No. Nggak mau ikut Noel. Noel itu adek-adeanku. Nggak bakal masuk ke dia. Walaupun aku diajakin sama dia, aku nggak bakal masuk ke dia. Aku mau balas dendam kepada penjahat yang pernah mengatakan polisi
pernah menginjak-injak polisi, akan ku kasih tahu siapa sebenarnya polisi itu kalau udah keluar dari kepolisian. Akankah gue skill to green with? Akankah gue skill akan menjadi hijau? Atau jeans? Atau apa? Atau di Warriors akan kubangkitkan di kota baru roleplay? Atau akankah gue skill akan tetap di kepolisian? Anjay. Gimana guys, ada 4 pilihan nih guys. Yang pertama DVG, yang kedua GR MC, yang ketiga membangkitkan The Warriors, yang keempat stay di polisi. Gimana guys? Banyak ada. Sniper turun gak ini? Nope. Oh shit. Oh shit, here we go again. Okay. Kita melawan berapa belas kelompok dan polisi hanya 25 ekor. Udah banyak yang sini, Pak. Ini mau ke mana ini? Terakhir. Tujuannya yang cuma pertama. Pertama dan terakhir mana? Di Rockshoot. Pak Limit, saya mau nitip pesan sedikit. Apa? Saya mau nitip pesan sedikit. Apa? Ditunggu 2 menit lagi Bu Med, kalau misalkan enggak ada yang jawab, enggak ada yang kesana, Bu Med silakan bergabung dengan Wan. Terima kasih Bu Medlin. Terima kasih, Bu. Semisal apa? Pada saat peperangan ini saya jatuh dan tidak bisa diselamatkan. Saya minta tolong kepada Limit, Pak ya. Dijagain anggota-anggota saya yang tercinta ini. Karena cuman bapak kira ya bapak mati, doang yang bisa kayak gitu Pak. Hidup dan mati itu nggak ada yang tahu Pak. Ya makanya. Yep. Oke. Okay. Pak Limit. Iya makanya saya juga menitip Pak, kalau misalnya saya juga nggak kuat nahan peluru yang ada menancap di tubuh saya Pak ya. Saya mau dikuburkan bersama Limit Pelasku, Pak. Ada apa di dengan Sendisur, Pak ya? Yep. Yang ada sejarah 2121 itu. Iya. Yeah. Sejarah masih saya pegang, 25. Iya. Yeah. 25 orang lambat semua, Pak. 25 no setup. Sorry. Beda kelas. 25 bubur semua mereka ya. 25 enggak usah. Beda kelas enggak usah dibahas. 21 dong, BOG peluru. 25 pingsan gara-gara alkohol. Bukan gara-gara 29 ayo. Enggak Limit, gue masih kok di sini Limit, tenang aja Limit. Yup. Bawel juga nih kalau malah tidur di depan aja. Cuma segini doang polisi guys. Bintang 2 nih. Jadi bubur nih. Pak bintang 2? Pak siapa nih Pak? Bapak matanya kapan sembuh Pak? Permanen ini Pak. Kamu yang di belakang yang boleh. Ini ya? Permanen ini. Pavits. Saya boleh ini gak Pak? Adik saya boleh ini Pak. Saya kan gak punya apa namanya, gak punya kendaraan tetap Pak. Kalau minta MV Agusta boleh gak Pak? Ternyata sekarang. Jadi motor polisi saya Pak. Bu Jai di sebelah kami aja Bu, nggak usah di belakang itu Bu. Nggak Pak, saya di sini. Saya mau ini. Kacamatanya kenapa begitu Bu ya? Kacamata mahal. Oh siap. Norak kamu ya. Ibu ya. Nggak, mohon maaf Bu. Pak Bu, kurang ajar Bu. Gantiin saya aja Bu. Gemoy sih mukanya fit sekarang cuy. Bisa saya mulai Bapak? Ada nggak Pak? Mulai Pak.
Boleh, supaya... silakan aja Pak Galang, iya, iya. Silakan. Yang mana Pak Galang bisa merasa punya? Enggak ada di sini, enggak ada, belum ada sih. Makanya saya minta Pak biar. Bapak mau masukin. Boleh, ini ngomong malam, aja. Malam-malam luar biasa. Tapi minimal 3 ya, Pak. Enggak kuat saya bayar, Pak. Kuat, Pak. Enggak. Dia punya hotel kok enggak kuat. Ini iya. Kita akan Bapak ada yang half day kuliah? Hmm? Ada juga. Half day ada, Pak. Keduan yang itu. Cuy, cuy. Cuy, gitu dah. Apa saya lupa apa nama barangnya apa sih? Gos gos. Ya udah Pak, saya aja dulu Pak, biar cepet kan itu barang rampok. Ah, itu. Ah, sudah. Hmm. Ya, yeah, berupa vest dan barang rampok. Kalau misalnya gue ketembak, nah, gue gak bisa nahan pelurunya, sorry ya. Acet loh. Lu, lu mau gua tetap di sini apa enggak? Kalau enggak mati-mati kita berdua langsung sekarang ya. Tiga-tiganya langsung ayo. Lu balik gitu. Tempatnya ada mana? Itu tepatnya berada di Pelabuhan Rockwood. Mungkin kalian yang pernah ikut pengiriman Pak. Sebelumnya yang menuju Bang Besar. Pak. My favorite person mana Pak? Ya. Ada sebuah dermaga. Saya telepon dulu Pak ya. Boleh Pak. Saya kangen Pak, saya butuh boosting kan. Ya Allah, saya ditelepon siapa lagi nih? Minum Red Bull, Pak. Apa sih? Halo. Telepon mulu. Tolonglah abangku. Gua mau pengiriman, enggak bisa besok-besok. Besok-besok. Gua enggak ada pengiriman. Pengirimannya apa aja sih? Fes. Fes doang. Sama alat rampok. Ah, enggak seru. Itu tepat berada di bensin 1001. Jadi, tidak usah teriak, Pak. Bensin saya sudah mau habis segala macam. Artinya kita akan berhenti di situ ya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Dan untuk truknya sendiri, yaitu berjumlah 5 truk. Bisa kalian lihat di belakang kalian serta di sebelah kiri kalian ya. Itu ada 5 truk, yang mana nanti 5 orang tersebut akan membawa. Ya. Jadi dari CPD maupun BCPD silakan. Siapa yang ingin membawa truknya? Dan saya mau butuh 2 insurgen saja buat mengawal di paling depan serta di paling belakang. Sisanya anggota silakan menggunakan kendaraan bermotor dan 1 heli ya. Nanti akan di heli, ada yang mau bawa heli? Ada yang bisa bawa? Saya. Eh, nanti heli Alwet serta Bu Medelin. Untuk cuk. Nanti Bu Medelin saya tugaskan Ibu kalau bisa nanti dibuatkan berita koran dari kepolisian di akan berada di mana silakan langsung diupdate Bu ya agar warga tahu dan memberikan jalan untuk kepolisian dalam pengiriman ini. Dan saya minta tidak ada yang teriak-teriak di radio ya. Intinya radio itu hanya satu komando, satu suara, tidak ada yang teriak-teriak, Pak, ban saya pecah segala macam. Karena pengiriman ini yang pasti akan melibatkan nyawa kalian sendiri. Jika kalian tidak bersedia buat mati, jadi saya sarankan silakan keluar dari barisan ya. Karena saya tidak akan bisa menjaga nyawa kalian di jalanan nanti ya. Jadi kalian sendiri yang akan menjaga diri dan nyawa kalian. Kalau misalkan masih ada yang mikirkan keluarga, pacar, dan lain-lain, silakan Pak ya. Saya persilakan buat keluar dari barisan. Silakan jagakan pol pusat aja ya, layani warga. Bisa dipahami? Siap. Saya langsungan saja 5 orang pertama untuk membawa truk. Silakan dari CPD dan BCPD. Angkat tangan. Saya Pak. Pak siapa? Pak Nero. Sama Pak siapa? Saya Jai Pak. Pak Nero, Pak Jai. 3 lagi siapa? Dari BCPD mungkin. Ayo Pak. Untuk yang nyetir truk bakal dapat bonus ya. Bonus lebih dari Bapak Limit. Silakan. Ayo 3 orang lagi cepat. Ayo waktu Pak. Silakan Pak. Saya tunjuk nih. Oke, hitung sampai 5 saya tunjuk. Parah di 1 2 3 4 5
kamu yang ini, bapak ini, yang depan saya sampai tiga ke belakang. Bocorin lah ke Jarod mobil start dari mana. Tadi pagi, masa tiba-tiba gue nelpon, kocak. Hamping pun, oke, okay. Yang hamping. Tiga orang, lima orang sudah ada untuk bawa truk. Sisanya dua orang lagi akan bawa insurgen di paling depan serta paling belakang, silakan. Biasa gue kayak gini lo hamping. Pak, mohon maaf pak. Ya, insurgen ya. Itu kan yang nggak tembakan ya maksudnya, anti peluru. Enggak anti peluru sih Bu Kaca ya. Ya, enggak jadi, Pak. Pakai yang anti peluru aja. Pak Gal. Ya. Kalau enggak ada yang anti peluru. Itu enggak anti peluru enggak sih harusnya itu? Bisa enggak sih? Halo. Ini perang apa enggak itu pengiriman? Enggak, gua nanya perang apa enggak? Pertanyaan lu tuh kocak. Serius nanya gua. Kocak pertanyaan lu tuh. Apa perang apa maksud enggak? Maksud lu perang apa enggak? Enggak tahu lah, tergantung kelompok-kelompoknya mau bersih keras ngambil barang kepolisian ya. Harus secara kekerasan, secara paksa. Ya tunjuk lagi nih ya. Oke. Pertanyaan rute ke mana? Rute ya? Lihat aja ntar berita koran, kocak. Alright. Thank you. Kan jelas loh orang ini. Siapa? Arga Devandra. Kamu yang rambut kuning ya? Oh, biasa itu. Kocak banget orang itu. Satunya CPD. Ini yang ini siapa? Perang enggak katanya anjing. Kocak nih orang. Pak Enzo, kalian bawa insurgen. Nanti insurgennya ada yang paling depan, ada yang paling belakang ya. Si Dan Pietro. Sisanya akan menggunakan kendaraan bermotor. Mok. Ada pertanyaan? Apa? Itu pakai insurgen yang ada itunya aja, Mok. Oh iya, satu lagi. Gitu. Kalau kalian sudah down, sudah pingsan, saya harapkan tidak sih ada yang mengirimkan ada sinyal itu ya? Sampai diberitakan clear ya. Saya minta jangan sampai ada kita miskomunikasi lagi dengan IMS Pak. Ini ada sama ini mengirim sinyal. Itu surgeon itu ada nggak ntar? Tolong dijaga itu. Jangan sampai ada mengirim sinyal sampai dinyatakan clear daerahnya. Ada yang punya nggak kalian? Huru hara doang itu lah. Surgeon yang itu tuh kayak nggak ada daya help. Yuk silakan. Iya. Untuk insurgen diisi berapa orang? Satu aja. Per insurgen. Ya, nanti satu insurgen satu orang. Yang paling gede yang ada tangannya. Kalau bisa kan? Nanti harusnya banpol juga sepi banget polisinya. Insurgennya nanti dikunci ya. Kalau kalian enggak mau kenapa-napa, nanti kalau bisa dikunci aja dari dalam insurgennya ya. Itu ngaruh enggak di ini di mata ya, kalau misalnya barang gede gitu. Barang gede maksudnya? Barang gede apa? Ada yang mengantar atau bagaimana, Sir? Ada yang apa? Ada dari pihak lain untuk yang menerima barang tersebut. Iya, yang pasti ada yang jaga di sana nanti, ada yang akan mengambil barangnya. Jadi kalian kalau sudah sampai sana ini jangan apa? Kalian terus yang sampai ngancurin jalan. Tetap ya. Teng. Tetap kalian awasi, kalian roaming ngaruh gak di mata itu? Apakah sudah aman? Ngaruh sih, sampai ngaruh. Sampai barang-barang di dalam banget itu ya? Sudah berhasil diamankan ya. Lumayan sih. Jangan jatuhnya. Kalian langsung pergi, jangan kalian langsung melamun. Saya minta tetap langsung berjaga. Terus kalau ya. Tank itu takutnya meledak terus ini. Bisa emang di sini Pietro. Tersantet. Ya, saya anggap kalian sudah paham semuanya. Komando bakal saya ambil alih. Kalau saya bilang jalan-jalan, kalau saya bilang berhenti-berhenti, ya. Kalau saya bilang truknya ditinggalkan, tinggalkan saja. Tidak usah dipaksa ya. Bidu ini siapa komando? Jangan gue dah, gue gak mau dah. Galang. Saya mau nambahin kalian sedikit deh, boleh Pak Galang? Sorry. Boleh. Untuk pengiriman ini, kita emang bertujuan untuk pengiriman vest dan alat-alat perampokan. Tujuan kita yang pertama... Alat keamanan bank, Pak. Oh ya, sorry. Alat keamanan bank atau warung dan vest. Itu tujuan kita. Jadi saya mau kalian kalau misalkan nanti yang bawa truk atau insurgen sudah pecah semua bannya, sudah tidak bisa dijalankan atau tidak bisa diselamatkan barang-barangnya, kalian utamakan selamatkan diri kalian masing-masing. Kalian boleh langsung naik ke kendaraan teman kalian. Dan yang lainnya juga bisa saling mengcover anggota satu sama lain. Jangan mentingin diri sendiri. Karena belakang ini saya rasa
lagi musim ya, banyak orang meninggal. Jadi saya nggak mau ada lagi anggota saya yang gugur dalam medan pertempuran. Oke? Bisa dimengerti, Pak? Siap, Pak. Tetap yang pertama nyawa kalian yang terpenting. Silakan Pak Galang. Ya, nanti kalau misalkan yang truk udah pecah semua dan kalian bisa lari. Izin masuk ke barisan, Komandan. Sembunyi sampai ada backupan yang. Awas lu skema situ. Soalnya salah itu. Yalah. Jadi enggak usah panik. Siapa meninggal lagi lah banyak meninggal polisi kemarin. Ini enggak usah ya. Kalau bisa menyelamatkan diri, sembunyi semak-semak atau di bawah jembatan atau di mana. Kalau sudah aman enggak di spas itu. Ya, nanti bakal dijemput. Enggak usah panik ya. Izin Pak Galang menginfokan untuk semua yang bawa truk, di dalam truk ini. Itu sudah ada ban serep, jadi bisa dipergunakan kalau misalnya bannya habis ya. Okay. Ditembak semua. Nah, itu aja. Sama yang bawa insurgen nanti kita kasih ban serep lagi ya. Yang bawa insurgen nanti bawa. Aja saya boostingnya Pak. Mungkin bisa di ini Pak. Ya nambah lah 100%. Kuncinya. Kalau dari dia 1000% Pak. Oh nggak ada kasih ke mereka gitu biar bisa di aja gitu aja kayaknya nggak bisa Pak, harus disuruhin mereka sendiri pakai booster aja. Kalau misalkan saya gugur dalam medan pertempuran ini saya titip polisi Pak ya, kalau nggak beli aja saya resign Pak abis itu. Tahu nggak ada 7 soalnya apa ada 5 yang meninggal, 2 resign. Iya. 6 ya tambah hari ini. Lagi musim sekarang makanya. Apa? Ya 6. Anggota hilang 7. Hilang 6. 6 yang meninggal, 2 yang resign. Udah langsung bubarin ya, kita berangkat. Kalau gitu lagi musiman. Langsung. Lebih ke gym dari COVID ini. Aktivitas. Saya lihat Pak Noel juga mati Pak ya. Enggak mati dia. Dia kan di KTP doang itu. Sekiranya mati Pak tadi. Sepupunya nelfon saya tadi. Goski lamping. Amin. Goski lamping. Heran gua sama orang-orang nih. Bisa berdoa kayak gitu berdoanya aja. Ya masalahnya kalau lagi on gitu, amping lo emang. Hah? Biasanya kalau lagi terang itu memang diam. Ngamping lu ya. Lagi terang apa? Lagi terang kepala lu. Soalnya tangan lu getar. Keringat dingin lu kan pasti kan. Mos lu basah kan? Agak. Siap. Sumpah gua gak basah bro. Gua kan emang udah tua aja. Mekanik tua. Udah gak kuat megang senjata. Cuman kalau di tes udah. Bang perang bang. Ini perang bro. Let's go. Kemana? Anjay. Ini radio juga ini ya? Udah digabung ya? Iya. Eh, sini silakan deh, oh, sir. Kenapa Pak? Kita... Emang cobain naik mobil enggak, Coach? Iya, buat kamu bawa apa? Ini. Ayo cobain naik mobil enggak berempat kita, ayo. Ya. Yuk. Yuk, boleh, yuk. Ini ya. Ayo cobain sama Bu Jakarta juga ya berempat kita ntar. Ayo. Ayo kita. Ayo sama Bu Jakarta ya berempat ya. Sebenarnya kalian tidak yakin ya sama saya. Tenang. Saya maju pertama dan pertama. Dan God skill masuk. Tugasnya kita menjaga ibu ini ya. Yep. Enggak ya. Megaplok lah ya semua. Soalnya kemarin tol kanan itu dia enggak tahu kemana tiba-tiba. mobil berlima aja. Iya, mobil berlima. Jangan lupakan aku bang, siapa ini last one cok? Aduh dialangin lagi sabar. Apa yup. Yup. Nah mobil ini aja udah kita. Mobil mana? Mobil lima nih gampang kebalik loh. Ih jangan yang gampang. Mobil lima aja. Kalau mobil lima tuh langsung keluar dia, kalau udah berhenti langsung keluar semua, nggak perlu buka pintu lagi. Ini jangan pakai Pajero berat banget nanti mata. Iya ya, tolong radio CPD ya. Ini radio berapa ya tadi? Satu, radio. Bu. Saya mau pakai ini, Bu. Radio ini CPD, Bu. Oh, iya. Yep. Kenapa aku jangan pakai Pajero? Nanti pusing orang. Aduh, Pak. Pajero. Sabar, Pak. Kantong. Pak Agung ini tidak memikirkan warga sekitar ya. Oh iya, sebentar ya. Saya taruh di bawah ini. Naik dan sini dan. Ayo, mogi. Mari kita mati bersama hari ini ya.
close loh, kalau aku yang bawa mah gak bakal mati. Ada satu lagi personil kita kurang nih, Bu Medlin, ayo. Oh, Bu Medlin, Bu Medlin ya? Soalnya ada, dua ada cewek, tiga cowok. Gak ada apa dengan Bu Medlin, saya... Ayo Bu, ini sih. Sini Bu. Mi? Kano, oh Kano, lu daftar polisi lah. No. Mi? Ya sini, sini. Naik, naik. Saya ini sama Pak All White, Wak. Enggak negatif, naik mobil cemburu aja. Cemburu dia soalnya... Pak limitnya Bu. Kasih aja dia sama Pak Wet. Tunjuk kamu ya. Loh, apa sih? Gak apa-apa, kasih aja dia mau Wet. Pak Goskill. Apa Pak Goskill? Eh siapa? Pak Galang. Pak Galang, Pak. Saya, Pak. 230, requesting status 1041. Eh, sumpah kalian udah siap mati semua kan? Ada yang bisa jemput saya di Pak Buat, Pak? Ah. Kalau misalnya pelurunya gak bisa gua tahan. Negatif, Pak. Sorry ya Gus ya. Iya. Bu Jai kerta? Bu Jai? Oke, karena saya bersama dispatcher, saya counting down ya Pak ya. Let's go. Bahaya juga nih ngajak Bu Jai kerta nih, tiba-tiba hilang dia. Limit kepada Bapak Galang. Ayo masuk, masuk. Kita mau mempatisnya di mana Pak? 9. Mau baris anggotanya sebelum jalan kemana? Oh di depan Pak, di depan, di depan. Ya udah ya, biar gak bingung Pak. Kita lebih bensin deh. Ya baris langsung di depan ya, karena kita langsung ke taman kota. Jadi langsung baris aja di depan. Sebentar. Nanti kalau misalnya turun jangan jauh banget dari mobil ya. Kenapa Pak? Ibu nggak bisa naik mobil, ibu saya mau cabut-cabut aja nih ntar bu ya. Kita akan mobil ini jadi tamengnya soalnya. Oke oke. Prepare-kan. Bu Medi, Medi di helipad bu. Dia di mobil ini bu. Oh Bu Medi naik mobil ya udah. Bu Medi jangan lupa ya berita korannya ya. Bu Medi? Medi, 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 Medi. Medi? Medi? Oh sepertinya dia ngelamun. Alah. Yup, masuk. Sama kita Bu Medi. Yup, iya ini sama kita. Jadi dua cewek, tiga cowok nih Daya. Gak tau nanti di dalam mobil. Ini Bu, belakangan ini tuh Bu, siapa? Pak Limit ini gak bisa pisah sama Bu Medi. Saya gak tau kenapa Bu ya. Agak bahaya ya. Prioritas lu suri. Kan saya sebagai anak dan maminya, Pak Goskill gimana sih? Banyak emang. Anak mami, emang boleh kayak begitu. Banyak sekali emang skema anak mami di sini, Bu. Kenapa ya? Iya. Memang saya anak dan mami gitu loh. Saya jadi pengen jadi anak-anakan. Boleh anak saya mau enggak, Bu? Enggak mau. Haram, Pak. Saya punya yang lain, Pak. Bapak enggak, aduh. Gimana dong, nanti bapak anaknya banyak, saya gak mau. Kan cocok Bu, saya kan bapaknya tantrum gitu kan. Anaknya juga tantrum, terlalu gitu. What the? Barengan. Biasanya mobil berlima bukan. Itu malah petaka ngasih tahu. Ih, sirika aja. Ada temen ya, gak diajak ya, makanya cuma berdua ya. Ini jadi inceran banget, ini sumpah kayaknya kita paling belakang gak sih? Jelonnya mereka justru dulu. Paling belakang itu silakan, orang lihat kita paling belakang ada gila-gila ya nggak mau saya mati pertama. Gini kita duluan aja ke sana semua ya gimana setuju nggak? Jangan dong. Agak aneh ya. Jangan diri sendiri gitu dong. Jakarta ini. Bu Jakarta saya pengen nanya Bu Jai. Iya boleh Pak. Kalau semisal nih Bu dari si PD nggak serius nih jangan ketawa dong. Kalau misalkan dari si PD ini kan petinggi misalkan saya. Ya, saya mungkin ketua apa namanya pensiun atau tumbang di medan pertempuran bisa nggak gara-gara Ibu Jakarta itu mengambil alih dua departemen langsung Bu? Aduh negatif Pak, mohon maaf. Satu aja udah pusing apalagi dua Pak. Oh, gitu. Nih apa ya, Bu, ya? Iya Pak. Saya ini terkadang itu kan ini ya mas tadi bantu sama anggota jadi, Pak, karena anggota saya ada yang paham betul tentang kepolisian dan SOP gitu Pak. Apalagi pegang dua, nanti yang ada pusing ya kan, berantakan takutnya.
kayaknya saya bantu doa aja deh Bapak supaya jangan mati. Oh, bantu doa. Ini Ibu Jakarta. Iya, iya. Pak Gus Kil ini lagi aja mencoba untuk mengkebalkan diri dia, Bu, gitu. Karena banyak beberapa anggota itu meninggal dunia gitu. Rame banget belakang itu, saya lihat belakang. Rame banget apa, itu. Udah mulai. Tenang aja Pak Goskil, saya ini punya sering dinas luar negeri, saya bantu. Saya bantu nanti ya cari obatnya Bapak kebal, tenang, saya akan bantu sekali. Boleh. Tapi kalau semisal udah tua juga saya. Meninggal Bu, bisa dihidupin lagi enggak Bu? Oh, kalau Bapak mah meninggal aja Pak, enggak apa-apa. Iya, itu negatif Pak, kalau dihidupin lagi gimana ceritanya itu Pak? Saya enggak bisa, saya bukan dewa Pak. Open fire sampai di open fire. Ya. Ngomong dong Bu. Panik itu bisa Pak, truknya Pak yang di belakang. Oh iya. Limit ini Bu. Ada yang punya ini enggak? Ada. Kit enggak? Aduh, enggak punya. Jangan dekat-dekat truk Pak ya. Enggak mau dengar kalau ketabrak segala macamnya. Oke, Pak. Eh, yang motor jangan dekat-dekat. Aduh, truk saya. Yang motor jangan dekat-dekat mobil banget. Di open. Belum. Open itu, open gak sih? Open ya? Beda. Iya Bu, open Bu. Saya gak di open Bu. Saya open aja anggota ini ya. Pak, gak gitu konsepnya. Saya di pinggir nanti ditembak nih, mana bolong lagi kacanya. Astaga, saya tadi mendingan di situ tuh, apa? Insurgen ya? Insurgen Bu, Pak. Insurgen. Gak Pak, ini penuh dengan ketegangan Bu. Bu harus percaya Bu sama kita Bu. Bukan masalah ketegangan Pak, masalahnya mau keadaan kayak gini pun saya tetap sering down Pak. Gak, nggak Bu, nggak mungkin ini Bu, down Bu. Tenang, ada idol Goskil Bu. Tenang. Makanya untung aja di mobil ini nih ada Pak Goskil ya, lebih berguna sih. Saya itu udah tua Bu, saya udah nggak kuat dengan senjata itu sebenarnya. Iya Bu. Kecuali kalau semisal kita semobil sama limit, baru saya pakai motor aja Bu. Iya, ini makanya nih, aduh agak rugi sih saya satu mobil sama Pak Limit. Iya Bu, bahaya tuh. Ini idle driver Bu, slow. Tuh kan, pala kau lihat itu ditabrak tanda itu, woi tanda lalu lintas, lu polisi lu tabrak gituan, untung nggak ada warga lihat. Itu membersihkan namanya Bu, biar tidak menghalangi jalan yang teruk gitu. Iya. Ini jalan Bapak moyang kau ya, yang buat sembarangan kau itu tanda-tanda. Bukan momennya. Tunggu momen dulu katanya gitu. Aduh sumpah ini tunggu momennya, tiba-tiba kita digerusak. Intermobilnya gitu ya bilangnya. Iya. Ini emang yang geprek ini. Bagus ya, jangan terlalu rapat, jangan terlalu rapat ya. Ini sebenarnya Bu ya, saya ketar-ketir Bu, limit yang itu. Iya, betul. Tapi sih Pak, feeling saya Pak ini kayaknya pas di apa namanya di pulau langsung nggak sih? Menurut saya. Iya Bu, langsung naik pesawat kali Bu ya. Ya kayaknya kita duluan aja nggak sih di pulau nungguin. Agak lama nih Bu soalnya. Awas Pak, motor, dia open aja. Ditancap gasnya, let's go, anggota. Yang motor kasihan banget loh, panik, aduh. Jadi ayam geprek kita nih. Ini kita banget. Jangan ditinggalin di belakang. Iya, ada gila ya. Kita ngusur bersama. Rame banget. Iya, saya tahu orang. Pak, Bapak ini kabur loh. Ada gila-gilanya loh. Enggak di sini juga, Pak. Ini nih, belakang nih, pecahin ban yang belakang nih. Iya. Let's go. Mana dia? Ini nih, pecahin nih, GS nih. Rame banget sumpah. Ya pecah ban kita. Oh my god. Oh no. Satu. Oh no. Let's go. Oh no. Aduh. Wih, itu pakai motor polisi itu. Mana? Iya, ada yang down berarti polisinya. Aku enggak lihat belakang, aku lihat depan. Di-reload dulu. Saya enggak bisa di-reload dulu aja. Aduh, oh pecah no. Lagi satu. Oh no. Aduh. Iya gimana masih nih, ada, Pak? Masih ada dua. Slow. Saya itu adalah driver in. Wih, bisa tapin semua ya Allah. Ini sudah mulai kocar-kacir kita, Pak. Ini dihujankan. Oke, yang di belakang. Jangan jauh. Kasihan yang belakang ini sudah kita mati bersama aja nggak apa-apa. Oke boleh. Ya, apa dan? Ada bisa, mana? Nggak bisa menahan ban. Nggak bisa kah? Kenapa? Kita mau berhenti udah pasti dimakan kita. Iya Pak, lihat itu belakang udah ada yang don anggota parah banget ini lo kita lo ninggalin lo. Ayo belakang.
Ini masalahnya kalau kita balik, kita on put udah buyar kita nih pasti, yakin. Makanya enak cari konsultan. Biar enak langsung perangnya gitu. Ya kasihan banget truknya ada Enzo. Yang kena satu dong. Ini enggak apa-apa. Iya, Pak. Enzo sama Pak Esa udah ninggoy sepertinya ya. Truknya hilang satu ya? Truknya hilang satu. Jadi ambil satu. Jadi ambil satu truk. Nah, sekarang nih pasti cek plan nih. Itu maju maju sendiri. Truknya maju takut dia. Truknya cuma bisa tiga ini. Ayo. Truk yang paling depan lihat tuh truk paling depan. Wih, apa nih? Komandan. Warga bukan. Tolong motor di backup itu motor. Bisa tiga truknya. Kok motornya enggak turun enggak tembakin gitu ya? Enggak sih. Tembakin enggak sih? Oke, untuk truk coba kita ini berhenti dulu dalam terowongan ya, bikin barikade. Wah, ini dia nih barikade itu nih. Aduh, agak udah mati sih kita nih. Jangan seperti itu. Kita harus barikade dulu ya. Nah, kita memperbaiki mobil jadi tameng ya. Di terowongan semua ya. Aduh, kenapa berhenti? Komando. 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 Jangan mobilnya ditameng. Ayo, semuanya ke terowongan, kita perbaiki. Let's go. Ini ada yang masuk tabrak tembak nih, yang masuk tembak nih. Mati kau. Tembaki semua. Tabrak dulu aja. Ayo semuanya langsung ke terowongan. Kita bikin barikade yang kuat. Komando. Komando. Cekin keluarkan dulu. Laras keluarkan. Truk ada gagal. Yang ditembak, cuk. Palimit. Palaku, sumpah. Palimit. Palimit, minjem HR ga? Beredet. Saya boleh minjem HR ga? Saya ga ada lewat panjang. Ga ada. Bapak, ada ga ada HR? Pak Bosku, HR dipakai ga Pak Bosku? Pakai yang ada dulu aja. Ini jauh banget soalnya. Oke. Eva itu ketembak lah, gue shoot, Pak. Wih. Di servis, sambil di servis. Beres, ayo, naik lah. Eh, take tire, Den. Take tire itu, Den. Apaan? Ban-bannya, Den. Tire kit maksudnya, bukan take tire. Gak ada. Pak, masih ada tool ini gak? 35 itu eh. Berhenti semua. Ini tiduran. Enak banget. Ini yang truk ini untuk truk kuda, Pak. Tuh banget, Cok. Iya, udah ready ya. Bilang kalau udah ready. Ye, cabut dia. Karena udah ngambil mereka truk. Ada dua mobil. Udah satu isinya ya. Ayo naik lagi yuk. Yang tadi 5 orang ya. Udah dan udah hilang orang dan habisin puru tuh. Di bannya aja. Kita cuma servis ban doang. Ayo, Ujay. Let's go. Pak, ini servis bannya enggak sih, Pak? Ya Allah. Adakah? Kalau ada minta. Enggak punya. Gak ada soalnya. Aduh, minta lah sama yang ada, Pak. Aduh. Panik. Saya tidak ada. Saya tidak ada. Jangan panik, Bu. Udah, Bu. Naik aja, Bu. Aman, Bu. Dan udah, Dan. Karena. Apa cabannya? Ini satu udah. Udah, Dan. Belum di servis. Head goes. Tadi apakah ada kendaraan yang masih kosong? Ini bensinnya motor satu. Ini pis, Pak. Enggak nyampe. Ada ban yang motor. Itu tuh. Majuin tuh pak, berdua doang itu pak, majuin pak. Nice. Majuin bu, ayo. Udah cabut. Aku udah suruh BCPD tadi, udah ngusir, aman. Ya. Udah bu, percaya sama limit bu, ayo bu. Tujuan tetap kita ke Roxor, oke? Ya dua pak. Kita ke pak ini. Dua tujuh hit bro. Ada yang punya tire kit, ada yang punya tire kit. Di depan. Ada. Bagi dong terbawa. Ini sama saya. Ada tuh lagi. Ini pak, ban ya pak. Ya awas ditabrak. Awas ditabrak. Awas buset lah gila banget orang. Oh my god, gua ditabrak. Oke, udah. Oke, tolong
Itu Laras kayaknya nggak sampai ya dari situ ya, anggota. Oh, itu tembak anggota apa ya? Oh, sakit banget, apaan itu? Santai pak ya, relax, enjoy. Kita mau di sini aja nih, mendingan jalan gak sih kita? Sudah jalan. Udah dibenerin belum itu truck-nya? Udah pak, sudah pak, tinggal jalan pak. Persiapan jalan pak, silakan. Persiapan jalan. Naik kita. Sumpah pak, pak Goskill dari atas sini aja pak. Goskill atas sini pak, enak pak. Nih atas sini pak. Tadi saya di situ, nggak kena mereka. Bilang kalau udah siap. Sudah siap pak, sudah siap semua pak Galang, tinggal naik. Oke, dalam hitungan ya. Saya ya. Akan cover. Dua. Ya naik. Satu, jalan pak, jalan pak, ayo jalan jalan. Ini siapa di mob? Di mobil. Ayo, Asya, ini satu orang pak, pak, turun pak, turun pak, turun pak. Apa aja ya? Jalan, jalan. Ayo, jalan. Aduh, aduh. Ya, let's go. Aduh, ditabrak. Au. Mana. Turun panik, it's ordering. Aus. Let's go. Aduh, kenapa? Pak, jangan kenapa? Kena tabrak. Iya, kena. Kamu gimana? Ini pecah ini bannya. Makanin bannya. Pecahin semua. Pecahin ini. Tembakin semua. Woi, awas jangan kena tabrak. Ajar, Pak, ajar. Lewatin. Kabur dulu, Sumpah, kabur dulu. Enggak bisa kita lewat. Aduh. Enggak bisa, udah mati itu, cu. Ayo, ke bawah, ke kiri. Sabar. Enakin dulu ya. Mending kita membelikan perlawanan. Aduh, Pak, saya mau pakai face, bisa enggak sih? Bisa. Awas, Pak. Sabar pak, nggak bisa belok pak. Itu mati anggota di belakang, serius. Iya pak, mati. Mending kita truknya paling benar gimana? Kita di sana tadi pak. Lompatin gunung ini mau nggak? Nggak, truknya percuma lah kalau kita kabur ayo, pak. Kita mau nyelamatin truk. Gunung ini kita. Ayo. Bisa nggak? Gunung ini. Nggak bisa. Nggak keburu. Ya udah pak, kita. Udah kita memberikan perlawanan aja pak. Berikan perlawanan. Lompatin dulu. Truk udah habis ya ini. Wih anjing. Yang truk masih bisa, silakan langsung lanjut. Ayo, udah on putih. Mati dua. Truk yang masih bisa di mana, Pak? Yang bisa. Itu polisi. Pak, itu polisi, Pak. Iya, maaf, Pak. Itu saya yang nembak, maaf. Sesegini doang. Udah ada truk sama sekali, Pak ya. Eh, Balwen. Truknya hilang, Pak. Iya, Pak. Enggak. Kenapa? Saya enggak ada bawa alkohol, Pak. Di belakang kita ada, Pak. Hati-hati, Pak. Yang motor sikat itu yang belakang, motor. Naik motor, Pak. Yang punya motor. Punya motor sikat, Pak, yang belakang. Yang hitam polisi. Oh, nice, polisi siapa itu, Cok? Backup di sana, Cok. Aduh, Pak. Awas, Pak. Aduh, Pak. Ikut, Pak. Masuk, Pak. Ada satu orang. Saya tempat tadi, Pak. Bisa naik, Pak. Ah, gua mending ngayur di sininya dah. Kena banyak loh, pincang nih. Woi, lu mau mati cok? Pak, saya boleh ngambil HR gak sih pak ini pak? Boleh ingetin siapa yang punya itu ntar. Ini bapak siapa nih? Ya nggak mati yang pincang cok, pincang lah. Oh my god. Ini di atas nih, majuin yuk. Atas gunung. Don 2 di atas, don 2. Don berapa? Hah? Don berapa? Wei, sini dikat. Wah, melambat cok anjing dia. Belakang.
Wih. Wih, what the fuck? Apaan cok itu cok anjing? Aduh, susah banget perang di sini. Yah. Yah. Aduh. Anjing. Nice, nice. Ih, itu orang ngebling-ngebling lo anjing. Kocak, kocak. Mati lo. Ih. Udah mati. Ih, medley jo. Let's go Madeline. Aduh, Madeline kocak. Oh enggak, cok. Aduh, mati Madeline. Aduh, mati Madeline. Mati. Fuck you. Fuck you all. Kocak banget cu, perangnya cu. 1 juta triliun orang anjing. Nih nih nih, gua aja nih. Ngebling anjir. Iya. Ente. Kasihan yang mati di tamkot tadi. Emang ada yang mati di tamkot? Kata limit tadi motor polisi dipakai. Oh iya ya, itu ini ya.
mid. Spike down mid. Top mid, 2 mid. Dua di atas, dua. Down berapa? Down berapa? Hah? Down berapa? Gue gaya banget lagi down berapa, down berapa anjing. Emang kena-kena. Kocak. Mas gunung. Down berapa? Wah, melambat cok ini. Wih. Wih, what the fuck? Bapak cuy. Nice cok ini. Wih. Wih, what the fuck? Mas gunung. Anjing, dek, paham sih, ya, tai. Eh. Gua solo nih, gua solo paham sih, ngetot ini mah. Pasti tadi ketawa ya. Lu bilang down berapa, down berapa. Iya, cok. Malu-maluin anjing. Down berapa, down berapa, kagak down, kocak. Ngebling-ngebling dia, coba kalian tonton tuh. Ngebling-ngebling, cok. Kita tonton ya, coba guysnya. Kesal banget gue. Iya. Nih. Dengan gaya ya gue skill maju bilang down berapa, down berapa, tapi dia mati. Ini, maju nih. Oh my god. Eh ini di atas nih, maju nih, maju nih, maju nih. Atas, atas gunung, atas gunung. Ini dia melamar apa enggak sih tuh, lihat tuh. Down berapa, down berapa? Hah? Down berapa? Tuh. Down 2, down 2, down 2 di atas, down 2. Down berapa, down berapa? Hah? Down berapa? Tuh, anjing. Temannya kagak kayak gitu. Dia kayak gitu anjing. Tuh. Tuh, melambat cok anjing. Tuh. Tuh, anjing. Wah, melambat cok anjing. Langsung majuin. Polisi enggak kayak gitu. Let's go. Tuh. Wih, what the fuck? Nen gak melawan polisi. Bapak kita lihat polisi di bawah. Kita tembak saja ya, Nen God. Polisi down. Aduh, susah banget perang di sini. Ya. Ya. Aduh, banget perang di sini. Ya. Aduh, susah banget perang di sini. Ya. Ya. Ini lo gak mati-mati cowok orang ini. Hah? Dan berapa? Gara-gara ngebling-ngebling. Ya, ada orang ternyata. Mau mati dia mundur. Ini yang gue tembakin susah banget. Tuh, mana mau nembakinnya? Wih. Tapi dia kena nembakin gue cok. Wih, what the fuck? Bapaan cok itu cok aja. Aduh, susah banget perang di sini. Ya, ya. Aduh. Ini pura-pura dong nanjing. Pura-pura dia. Ah, nggak tahu juga ya. Lamsi atau enggak nggak tahu ya. Pura-pura ini. Kocak dibilang pura-pura gua. Bener-bener aduh gua kocak. Iya itu ditembakin anak. Iya bersatu dengan tanah bin. Terpinter deh pura-pura don. Iya sengaja biar nggak bisa ditembak. Ada beberapa player yang kayak gitu kan. Aku sih. Wah bisa jemput gua gak? Tidak berkata apa-apa ya. Kalau kelam sih juga nggak tahu ya, aku nggak paham soalnya. Limit juga ngerasain player kayak gitu sengaja melambat. Iya guys, ada triknya itu sekarang guys, gara-gara zaman-zaman BR ini. Kalau kita kumpulin polisi ini. Yup, betul sekali, kumpulin polisi. Gak apa-apa kumpulinnya, kasihan juga nih. Sini pin, bawa ke atas sini pin. Bohong kamu user clumsy ke skill. Boro-boro. User clumsy.
Masang apa namanya? Masang skin sama soundpack aja gua masih dipasangin. Mau masang lam sih gua. Info kan trik trik bling bling. Wah, gua mau sih kalau bisa. Wih, thank you DVG. Makin besar nih niat gua ke DVG nih, guys. Dia yeah, fuck it sama dia, guys. Makin besar nih. Makin besar nih niat gua ke DVG nih, guys. Oh, kita kesini cuma tim evac anjing. Karek. Harus ada yang tutorin sih. Mesti sih, bro. Mesti sih. Wah, itu mereka nggak ada apa yang banget sih, bro. Kita ulang lagi ya. Mana lagi? Kita ulang deh nontonnya dari apa ya? Atas lagi, Bin. Kelihatan nggak sih, guys? Ah, kelihatan nggak? Aji. Ih, itu orang. Gue 7 hit, bro. Gila. Ada. Ini pak. Bannya, pak. Gun, PT. Nah, di sini gue pakai. Santai pak ya, relax, enjoy. Santai, relax, enjoy. Kita mau di sini aja nih. Mendingan jalan gak sih kita? Sudah jalan. Udah dibenerin belum itu truk-truknya? Udah ya, pak. Udah pak, tinggal jalan pak. Persiapan jalan pak, silakan. Persiapan jalan. Gimana, Ner? Sumpah pak. Pak, go skill dari atas sini aja pak. Go skill atas sini pak, enak pak. Atas sini enak. Coba cari. Wih, anjing. GG si polisi, cok. Tempat dah. Ada yang polisi di sini nih. Di oh, polisi itu motornya. Mati dua. Sabar. Di polisi nih, cok. Tuh, kita makan di sini. Belum mati dia, cok. Tuh. Enggak ada. Mati tuh, masih polisi. Eh, itu ditembakin gua tuh. Polisi itu polisi tuh. Pak, itu polisi, Pak. Dia maaf, Pak. Itu saya nembak, maaf. Ini datang lagi nih. Ini polisi lagi tuh. Eh, yang hitam polisi, yang hitam polisi. Ayo, naik. Nice, polisi siapa itu, cok? Habis ya? Backup di sana. Di atas enggak ada lagi. Aduh, Pak, awas, Pak. Aduh, Pak. Jelek banget, cok. Gua mending nyayur sini aja dah. Oh, itu. Satu hit. Dua hit. Udah kah ini? Ayo. Udah ya, ayo tinggalin. Tuh, ampun semua banget. Udah pincang, cok. Enggak kena, cok. Ini aja, pin. Iya, biar aja di situ tuh motor. Woi, lu enggak ingetin siapa? Atas gunung atas. Ah, hah? Don berapa? Nah, ini nih. Don berapa? Don berapa? Don berapa? Don berapa? Hah? Don berapa? Enggak ngedonin tapi gua pacak. Tuh, wah, mamat cok anjing dia. Tuh. Woi. Kenal loh, sama kan dia tahu. Ya. Set, ini maka aku nih. Tuh, benar tuh. Nih. Wih. Wih, what the fuck? Gimana mau nembak kayak gitu, cok? Apaan, cok, itu, cok? Tadi polisi meskipun gak banyak, komitmen masih ada sih. Iya. Harusnya tadi kita fokus gini aja, bro. Fokus apa? Fokus perang aja tadi tuh. Gak usah dah, biarin dah barang-barang ini aman. Woi, what the fuck? Bukucuk itu. Bukucuk kita pilat. Emergency itu ya. Sorry kalau salah.
Ngantuk guys. Jordi live gak ya? Live ya Jordi ya? Nonton Jordi kali guys ya? Lah gak ada deh Jordi cok. Ada Jordi ya? Jordi gak? Oh halah dia. Anjay. Main lagi, gue gak suka pedas soalnya. Mati dimana dia, Cok? Mati dia, Cok. Mati kocak dia. Bisa gak kalian naik? Gua polisi. Gak nyampe, turun. Di atasnya. Gua maling ping. Di belakang lu maling ping. Bantuin. Oke, bos. Mati dat, bos. Wih. Iya, Cok, di mata Jordi juga begitu, Cok. Tiba-tiba 1000 polisi di sini. Mampus lu. Tuh, iya, Cok, di mata Jordi juga begitu. Wah. Mati Jordi. Mati juga nih. Brr. Motor gua jatuh pula anjing. Wah iya bro, di mata Jordi juga begitu bro. Bukan di mata gua doang bro. Ini anak ini anak biru nih, bantuin. Tuh iya bro, di mata Jordi. Bantuin anak biru cok. Ini dia tuh, lihat nggak? Tuh. Bantuin anak biru cok. Lihat ya. Tuh. Di atas di bukit. Ini polisi nih. Aman nih di dia. Bantuin. Oke bos. Apa dat bos? Tuh. Motor gua jatuh pula anjing. Nice try guys. Berapa orang di sini nih anjing? Enak. Gua enggak berapa lama nunggu di sini, gua udah ngantuk banget. Enggak rame guys, polisi emang ini aja kitanya lama guys. Yoi bro, polisi enggak rame bro, polisi cuma 20-an. Apa? Mas, rame yang kita lah penjahat. Enggak kayak apa? Rik, Maman, Rik siapa guys? Enggak kayak ini, Cok. Enggak kayak pengiriman biasanya, ya. Lu kan 50. Pecah ini, pecah. Let's go. Aduh, panik dia, Cok. Lompat dia. Anjing kepiting dia, Cok. Ini tangan siapa yang paling cepat? Ini lu, Glenn. Siapa? Iya. Mana ya? Tadi break, gua enggak bawa larpang. Tatar, gua isi bensin dulu, habis bensinnya ini mobil. Sabar. Sud gua tuh. Si dua mau ngapa atas ini, guys? Ini, guys. Ini berapa lah? Ke pantai. Kita di bawah semua. Enggak ada berapa-apa ya, Jordi? Bingung se-RT. Iya, Cok. Sus. Pak Satria. Itu beli gos gak sih? Jangan pakai ICU, Pak. Ada yang naik ke gunung pakai ICU, kocak. Warren, Cok. Triana.
Oke Pak, bawa invoice-nya sudah saya selipkan, jangan lupa makan, minum, dan bersah terlebih dahulu. Makasih ya Pak. Yup, sama-sama. Ya. Makasih Pak. Oke, bu, saya bantu bang untuk dengan perlahan untuk invoice-nya sudah saya sediakan. Jangan lupa makan minum terlebih dahulu dan bersehat ya bu. Lamun nih hujan ini. Gas. Elia dong. Elia apa? Yo, kita. Halo Bapak. Gimana keadaannya, Pak? Baik, Pak. Walau di ditanya saya sampaikan ya. Terima kasih. Iya, iya. Yuk, Pak. Jangan lupa bersihat terlebih dahulu untuk invoice-nya sudah saya selesai. Makasih banyak Ibu Medis ya. Bu Lisa. Lisa. Lisa siapa? Kok saya don ya? Ibu, kamu, Bu. Yup. Mana Pak Limit nih? Pak Limit menghilang, Pak Limit nih. Menghilang, Bu. Pak Limit, Bu. Kurang aja, Bu. Nyelamatin diri sendiri kampret dia. Wah. Ini saya mau balikin tadi, Pak. Saya minjem heavy revolver-nya. Kantong berapa? 280. Salah. Follow enggak sih kita, Bro? Tadi itu, Mas. Anjay. Kocak banget, Cok. Gua dapetin pundung anjing, anjing. Kocak lu. Helilah. Lah, buat BCP nih. Apa itu? Yang mau follow ke Pak Gus skill berarti. Ayo. Apa itu yang dibalikan? Apa ya, kamu ambil buku buku kandung saya? Tidak seradio. 290 bukan? Bukan. Tunggu balik. Ntar aja kill. Gak tau saya pak. 290 siapa pak? Coba tiga. Pak di radio tekwan aja ya pak. Biar kelar ini dulu cok. Aji. Boleh bu. Boleh boleh bu. Aduh. Aduh, ya aduh, makasih tadi? Pak Galang, makasih Pak Galangnya, ini bu, semua karena Pak Galang. Kalau fokus sama bawah lo tuh. Makasih Pak Galangnya, Pak Limit. Makasih bapak-bapak. Gunung gede ini. Udah kali bener tadi kita itu nge-camp di terowongan aja bu, sebenarnya bu. Oh, ini, iya, yang tadi saya bilang Pak Bos, ingat nggak yang saya bilang, Pak ini Pak nggak kena, bapak ke atas ya kan? Iya. Nah itu enak banget Pak, saya ditembakin nggak kena Pak, tapi saya nembakin orang tuh, terus nggak ada yang kena, karena saya nggak bisa nembak. Masuk gue, makasih ya Pak. Makanya saya minta Pak Gus ke di atas itu. Iya, tadi udah enak sebenarnya sana, cuma kita malah jalan ya, udah nggak apa-apa lah. Ntar ada lagi lah, next. Turu Gus Kil. Lu juga turu ya Pak. Cak, tam-tam aja tuh. Turu Kil. Gimana udah lah, maraton kepala itu lah ya. Aja. Gimana Bu? Lari aja lari. Ini udah tam-tam Bu. Gimana mau diturunin? Gua ngomong mau diturunin cerita ya. Bapak kita pulang, Pak. Jadi ban-ban. Dihina sih itu. Ayo. Mau jadi ban-ban kamu botak. Ayo kita balik yuk. Bapak jangan dorong motornya, Pak. Rinto kamu tadi yang dibawa sendiri Rinto ya? Iya. Kelas kamu Rinto.
Walaupun ditembakin anggota sendiri. Itu Buja itu nembakin kamu tadi tuh, yang di bawah tuh. Ini nih Buja ini yang nembakin. Ini Buja ini yang nembakin tadi nih. Maaf Pak, saya enggak bisa lihat di bawah sendiri. Ini suspek ini, suspek. Wait, ayo balik lu. Respect kepala gua nih. Yup, mati kita nih. Fuck you. Suspeknya ini. Kita ninggalin mereka, Gil. Ya, lu mau nungguin apa? Berharap apa? Naik motor bersebulu. Wait, slow. Anjing, bang. Kalau kita ini nih ada truknya, Gil. Jadiin dah. Jadiin apa? Udah kosong lah. Mana main? Itu ada tes 5. Emang iya? Cabut aja, udah dikeluar. Bohong lu, kocak. Mungkin ya, lu udah tahu kok mungkin kenapa lu cek coba. Kocak lu. Wait, wait, taruh gua di gini boleh gak, wait? Jangan santai, wait, gua mau melamun, wait. Taruh gue ya, mau lamun bentar. Oke. Guys, lamun bentar guys. Toilet guys, sakit perut guys. Halo warga tersayang. Halo, tes, Pak, tes, Pak, tes, Pak, tes. Ya Pak, naik mobil aja Pak. Mohon maaf ya Pak.
masuk pak. Aduh, saya paleto, Pak. Di sini ya, ini paleto sekalian ini. Ini sekalian paleto. Pak numpang ya, Pak. Ini Pak siapa ini? Mycroft, Pak. Cucu. Masuk. Siapa? Saya kurang tahu pak, saya lupa bayar satelit pak. Oh kenapa lagi perang berdua? Lupa bayar satelit saya. Di siapa itu? Bagiin bonus sini. Udah pasti lo udah masuk pasti lo. Sama-sama. Bukalah we. Manjang ke belakang tapi ya. Pak, makasih ya, Pak. Pak Hans. Berapa? 324. Enggak usah dibikin. Gue jadi agak blok tuh. 324 enggak ada. 325 adanya. 325. Nah, nih. Cukurannya. Cepak nih. Pas saya. Kata salonnya bisa, bisa. Ini bukan lebih bagus cocok sama muka katanya. Emang suka kebal gitu, sama aman aja. Iya, emang gitu. Iya, kata salonnya tentang pacar kamu. Ini kok baris semua kali 357 Pak Limitos. Ini 357 Pak Limitos. Terima kasih Pak Limitos. Sama-sama. Panero? Emang manja. 5 38. 38 udah Panero. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dibalikin lagi enggak sih nih LP? Semol. Enggak dong. Cuma 22. Oh, emang udah bayar ini? Makasih. Udah dong. Enak aja. Oh, tapi kok ini senjata ini yang enggak enak ya? M4-nya saya salah pakai senjata, harusnya saya senjata sih. Kan tadi udah dibilang M4 buat tadi kan. Rusak, Pak. Emang iya. Kantong berapa, Pak Jai? 1 3 4. Emang iya. 1 3 4. Buat tadi kan Pak Boskill. Sama-sama. Enggak kok, Bu. Sama aja. 83, Pak. Sama aja. Berapa? Pak Jino tadi pakai apa? 83. Pakai 3 apa Jonathan? Wih, 2 juta. Terima kasih, Pak. 96, Pak. Oh, iya, iya. Berarti bukan adik-adikan ya. Bukan amping aja sebenarnya, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Ini nih abang-abang. Saya biasa. Oh, ya, 670, Pak. Ini nih senjata abang-abangan nih. 70. Terima kasih, Pak. Lanjut. Pak Gus, Pak Zidan itu tangan kirinya kenapa hitam sih? Oh iya Bu, saya ketika ke luar negeri kebakar. Apakah masih ada anggota yang di luar, Pak? Tato itu bohong. Tato itu bohong. Tatonya kayak ngeluk cinta gitu ya. Bohong. Agak jelek sih. Ayo, sini saya kasih bonus. Emang saya Bu Jakarta mau bonus? Enggak, Pak. Enggak. Jadi Ibu pejar jasa juga soalnya. Kena baling-baling ya? 483. Oh, berapa? Udah Bapak ya, saya pukul kamu ya. Enggak Pak, uang saya sebentar saya cek di kantong. Saya udah 9,8M. Ada capek-capeknya anak-anak nih. Hari-hari perang lagi. 9,8M Pak, uang saya udah banyak. Berapa? 9,8M doang. Ini rambut tuh. Ya udah 2 juta dong bunyi. Ember. Makanya belum juga di line ikutin. Rambut dari ini Pak, dari yang dari itu apa? Tadi. Jelek.
Coba pakai satu lagi rambutnya. Coba yang rapi, Pak. Sambil. Eh, Pak Rinto, kok bajunya batik? Gila. Ganti aja. Iya, saya batikan lu. Ya nanti, Pak. Saya ganti baju itu. Bapak enggak ada dendam pribadi sama saya kan tadi saya tembakin. Sekarang. Enggak, Bu. Tunggu. Tapi pertanyaan saya cuma satu. Tadi kena enggak sih sebenarnya? Kena, Bu. Kena kah? Makanya dia teriak-teriak, Bu. Kalau enggak kena enggak mungkin teriak, Bu. Oh, berarti saya ngenain juga itu tadi orang ya? Iya, berarti aim ibu sakit, Bu. Oh, gitu. Semua itu pelurunya berarti ya. Enggak, kamu cuma mau bikin saya senang doang kan? Saya udah kasih bonus lah, Bu. Minimal, Bu. Itu nih. Bapak ini nih, dari Indi dah. Jangan minta bonus sama Ibu Jenderal. Jai, Pak. Kenapa, Pak? Toilet aja di sini enggak dibikinin, Pak. Gimana bonus, Pak? Emang iya, Bu Jai? Aduh. Bapak room tour aja Pak di dalam Pak, nggak ada toilet itu. Kode-kode itu Bu. Jadi kalau BCP di muka BCP kemana Pak? Aduh baru mau saya baca udah hilang. Itu, itu di sana tuh ke laut. Kita ceboknya pakai pasir Pak. Lah ngejim dulu lah. Kok saya nggak sengaja? Sebentar. Maaf, Pak, maaf. Parah, men. Iya, maaf ya. Tem tuh Pak Lloyd. Ini pada ngapain ya? Lagi nyantai Bu Jai. Oh iya iya, santai. Entah. Saya mau cek website. Silakan aja Bu. Dia di website ramai sekali nih. Siapa ini pakai batik ini? Rinto. Eh Rinto. Kenapa Pak? Dari ini kondangan mana kamu? Tanya bertugas kamu. Dari kondangan kamu kesini. Udah Sabtu ini Pak. Saya suka ini batik, keren banget nih. Bapak ngantri apa, Pak? Bapak ngantri apa? Saya gak ngantri. Nah, ikut aja Pak, antri Pak. Kita dapat lagi. Ayo balik. Oh iya benar. Bonus dari MMJ. Serius ini nyupil truk ya, serius. Kenapa? Biar terkan, Sir. Pakai bonus, Sir. Iya. Lagi, Sir. Biasa ini memang kalau di berita-berita koran itu banyak sekali ya orang pasang iklan jamet-jamet gitu. Koran mana, Mem? Ya, koran. Ini aneh tadi kamu nggak lihat tuh koran bayarnya gratis, ya kan? Tulisannya CIOC itu koran. Oh, itu koran. Iya, jamet-jamet yang bayar cap ICOC koran itu tuh. Oh, iya. Gratis itu, coba aja. Gratis ya? Iya. Saya juga mau bikin berita, Mem. Bikin berita apa? Jenderal BCPD tidak mau membuat... Aduh, saya rasanya mau gaplok kamu aja sih, Bu Ani Paradit. Aduh. Maaf, Mem. Jangan begitu. KDRT itu namanya. Eh, mendingan kita main parasutan rame-rame. Ayo, Mem. Negatif. Ayo, Mem. Let's go, Mem.
bukan parasetan itu, parasetan di pantai itu dan... Wah, kok di sini sih? Oh, what the fuck? Halo, halo. Tapi... Oh, yang di ini karnaval. Iya, karnaval. Tapi rasanya ya, yang perang, kita harus nyamperin yang perang gak sih? Diam, diam. Itu munisipal gak sih? Nah, Mbak. Saya... Enggak pingsan, Pak. Kenapa lo pingsan? Iya. Kenapa gak pingsan? Kenapa ini? Karena Mbak. Saya kesantet, Pak. Terus gak masuk lagi kamu? Masuk lah, Pak. Kan saya ngefakin Bapak tadi, Pak. Oh iya. Panen gak kamu? Gak panen kamu ya? Apa? Gimana mau ini, Pak? Orang diam semua, Pak. Orang kok diam semua? Kesantet tiba-tiba. Oh, berat. Gak tahu, Pak. Iya, gak denger diam di tempat semua. Kalau berat enggak sih, Pak. Cuman tiba-tiba pada diam aja. Ya, santet. Nah, mau gel kolang. Padahal enggak tinggi, Pak. Ada kolang. Kalau nge-gym di sana. Kerja bagus. Berarti di biji-biji ini banyak kebut-kebut-kebut. Iya, pantas di toilet. Ya, ini kan pulau utara, apa, puncak pulau utara. Oh, itu Jing. Berarti pantangannya itu toilet ya memang pemen ke. Oke, limit bagi duit di depan. Apa? Buka layanan seperti biasa aja, Lang. Apakah ada yang memiliki alkohol? Saya stres banget. Tidak ada, Pak, ini. Pak. Bagus skill. Kantong 249, apa? Jadi enggak? Abis ini ya, bentar lagi paling. Ping. Yes. Ping pun. Wih, makasih. Wah. Oh. Apa? What? Eh, sorry. Dibuka aja, Bu. Okay. Alarm perampokannya, Bu, biar anggota ini enggak diem-diem aja. Oke, okay, saya. Jangan, mau tidur. Dih. Ya kan masih banyak. Nah, mau ini enggak? Ya emang masih anggota banyak, kamu kan? Doang. Jelah, astaga. Biasanya kalau enggak ada saya, apa? Mau ini enggak? Iya. Bagus kill katanya itu. Berlin. Nanti. Gerakin aja kalau mau sekarang. Bagus kill, Pak Satria mau masuk Repasus katanya. Pegalang kapan, Bu? Pembukaan Repasus katanya, Pegalang. Nanti habis penerimaan, Bu. Oh, tuh Pak Satria di saya juga, Pak. Saya juga mau, Pak. Ya, saya juga mau, Pak. Tapi kan nih, di invest saya dari Repasus. Kan, apa ya? Pangkat tertentu enggak sih, Pak Galang? Pak yang mau daftar Repasus, Pak. Pangkat nanti tertentu kah? Saya bicarain lagi kalau soal pangkat. Oke, Pak. Saya menunggu bar ini mau masuk Repasus. Udah pantas emang kamu masuk Repasus. Apa? Kamu masih tamtama? Iya, Pak. Kayak berapa tahun lagi ya, Pak ya? 7. 10 tahun lagi lah paling. Aduh banget. Kocak banget dah. Pertama kan bisa Repasus. Ini kan saya Repasus. Ini saya gini aja udah berasa Repasus. Saya nitip ya, Pak. Ah, berisik. Saya mau. Berisik banget, sumpah. Berobat ke Cina, diam. Pak. Alah, berobat ke Cina saya, Pak. Diam. Sama-sama saya mau ya, nganterin mami saya, Mi. Kita bohong, ke Cina. Bohong. Ayo. Ayo, Mi, kita ke Cina. Ya, gue titik Pak Galang titik polisi ya, Pak Gusil. Saya mau nganter mami saya dulu ke Cina. Bohong lu. Nitip ya, Lang ya. Titip banget, Lang. Titip, Mi ya. Titip ya. Ya, Lang ya. Ayo balik-balik ke Kanpol yuk, semua. Titip, ya. Kanpol. Mau gabung Kanpol ya, Pak Gusil ya. Let's go. Oh iya, Pak. Pak. Ayo balik. Dipakai atuh gingsengnya, Pak. Pamit dulu sama. Oh iya. Yeah. Pak saya. Terima kasih. Ayo pamit dulu. Ada Bujay. Bujay 15 19. Dadah. Parah pelayanan dan lain-lain. Sedih enggak sih, Mem? Cobain dulu kantor, toilet baru. Cobain toilet baru tersepi di sini. Yang kebelat tuh, yang kebelat. Baru ini saya lihat orang excited. Langsung digunakan, Sir. Baru. Wih, enak banget di sini. Keren kan, Sir, toilet baru kita, Sir? Keren. Wih. Iya. Salurannya langsung cepat gitu, langsung turun. Enggak apa-apa, Pak. Bapak kanpolnya biasa aja tapi anggotanya tetap rame. Kalau kita kan kampung bagus tapi satu-satu hilang, Pak. Mending mana coba? Alhamdulillah. Ya rahmat Allah. Terus kemarin saya gini. Bapak kalau mau tahu nih, Pak, kita juga satu-satu hilang, Pak. Oh, satu-satu hilang.
Tapi hilangnya bukan. Kata mereka kemarin gini Pak Guskil, Bu. Ya kan. Ini kita di Kanvo CPD ya kan. Terus saya bilang, "Iya, gabung dulu aja. Kenapa emang?" Tapi mereka cuma bertiga begitu, Pak. Parah banget sih ini mereka nih, Pak. Wah, Bu, negatif, Bu. Enggak ada yang ngomong kayak gitu, Bu. Waduh. Ya, Bu aja emang kambing hitam kan nih. Iya, silakan Pak Tema aja. Terima kasih, Pak. Saya izin kan dari hitung, Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kami dari pihak BCPD sebagai bawahan MMJ tidak pernah berbicara seperti itu, Pak. Betul, Pak. Betul. Kami jujur. Kami lebih percaya Bujay. Pak maksudnya. Ya udah, gini, Pak. Gini kita kan 15. Ya kan tadi kita 8 orang nih BCPD. Langsung aja. Gimana? Langsung gimana, Pak? Pak, langsung gimana, Pak? Langsung gimana, Pak? Apa nih? Apa nih? Open. Coba. Kemarin enggak, maksudnya mereka bingung karena takut salah. Terus yang tiga orang anggota itu juga bingung karena enggak ada atasan gitu, Pak. Jadi mereka sama-sama bingung cari komando. Saya bilang udah enggak apa-apa, siapa aja yang komando, saya gitu. Saya, Bu. Makanya. Makanya ini ya? Saya harap nih anggota-anggota bawah ini bisa gerak lah tanpa petinggi. Masa harus ketergantungan sama petinggi terus. Siapa? Kita ketergantungan. Ketergantungannya sama di arm aja, Sir, sebenarnya. Iya, sama APD. Betul, Sir. Kebetulan kita enggak ada yang ngasih, Sir. Kalau kita enggak bisa rearm gimana, Sir? Oh, Pak Jenderal Berry mana, Pak? Emang. Iya, kan ada Pak Jenderal Berry. Lagi Jenderal Berry sering ini, Pak, mencari pacar deh, Pak. Gawat itu Pak Berry itu. Iya, tapi sekarang kami sudah tidak akan komplain lagi, Pak, karena BCPD sekarang sudah ada toilet, jadi kami akan bekerja semaksimal mungkin. Siapa nempat toiletnya? Itu ini, Pak, di pojok, Pak. Weh, selamat. Walaupun minimalis ya, apa Pak? Pemberian dari Ibu aja akan kami hargai, Pak. Paling, betul, Pak. Ya. Bapak. Kalian mau apa? Tolong dihalangin. Bilang, tadi kan toilet udah saya buatin tuh, ya kan? Iya. 5 detik. Terus mau apa lagi? Mau. Saya denger ini sih, katanya BCPD minta motor, katanya benar minta motor. Ah, bisa, betul, Pak. Betul, betul. Motor. Motor apa, mobil. Pak? Katanya Bapak minta R1, Pak, R1. Rumah, Bu, rumah. Sama rumah, Pak, rumah dinas. Enggak, katanya kemarin motor rumah dinas ya. Per orang only one ya? Iya, benar, benar banget, Pak. Masuk akal itu. Nah, kemarin BCPD siapa itu yang ngomong sama saya, Pak? Pak, itu motor GS penjahat yang bisa dipakai kencang banget katanya, gitu dibilang. Waduh. Ya emang kencang kan beda. Ini, Pak, ini, Pak. Ini, Pak, ini, Pak. Yang aduh, ini berarti ini ya. Ampun lu diantem. Oh itu berarti Bu yang rambut kuning, Bu bilang gitu, Bu. Negatif, kenapa negatif, Bu. Kenapa nggak polisi GS juga biar kita seimbang gitu kan. Motor GS ya, oke. Iya katanya GS kan CC-nya 1200, KLE kan cuma 150. Aduh salah, Pak, maaf lagi, Pak. Saya kesel lagi sama Pak Radit nih, Pak. Oke. Terus Bu sampai down, Bu. Saya bantu. Sekali lagi, Bu, saya kasih piring, Bu. Oke, okay, ya ini sebentar saya bantu ya buat kamu ya. Tenang ya, ya. Buat BCPD. Bukan saya. Apa BCPD? Piling saya enggak enak. Nah, udah Pak, saya sudah latihan lagi. Apalagi gitu, Pak? Ya. Nah, gitu dong. Biar semangat nih BCPD nih. Ya, semangat ya kalian. Saya sudah buatin motor GS demi kalian. Tuh. Lagi enggak? Oh, terima kasih banget. CPD masih open rack kan, Bu? Enggak, Pak. Tutup, Pak. Udah tutup. Iya. Wah, Bapak menolak. Bapak ini loh, Brigjen Repasus loh, Bapak. Wah, parah loh. Buka. Salah, Pak. Buka, Pak. Ah, ini sih ada sih anggota satu yang mau saya oper ke BCPD, Bu. Ini, Bu, kenalin, Bu. Apa ya? Yang ini, Bu. Nah, ini, Bu. Ini udah izin deh nih. Udah izin deh nih, Bu. Soalnya ini cocok banget sama BCPD nih. Tuh. Udah cocok, Bu. Itu Pak bajunya. Nah, iya makanya. Diterima aja, gue gak apa-apa. Langsung balik aja. Udah, langsung jadi jenderal bintang 3. Ah, boleh banget, Bu. Langsung itu, Pak, dan langsung gue ya. Langsung kenaikan, Bu. Ya, paling nanti banyak intercom yang nelpon nanti. Langsung anugerah ini, Bu. Anumerta aja, Bu. Langsung, Bu. Ya, paling nanti banyak intercom mungkin. Pak Huda, butuh motor baru kan nih? Ada GS nih. Pak Huda dari mana? Wah, ini, Bu. Sampai ditulis-tulis loh, Bu. Wah, kalau mau ke toilet, di sebelah situ. Kapan dia? Untuk GS BCPD. Bu Jai, untuk grand opening toilet baru kita kapan, Bu Jai? Hari ini. Gimana, Bu Jai? Kita semua akan pesta makan-makan ya hari ini. Alhamdulillah. Kita ini ya.
apa namanya pelepasan kembang sama balon udara hari ini, lihat di situ. Senos GT. Berarti kita di traktir sama Boja ini di. Enggak, kita aja modal lah. Kan Pak, Bapak lihat Pak, Bapak lihat Pak, Bapak dengar sendiri Pak, kami cuma minta makan Pak, kami cuma minta makan Pak. Kalau si Pidi sih biasanya langsung Pak habis kayak gini tuh kita kasih bonus, kasih. Iya Pak, Bapak bayangin Pak, kami cuma minta makan. Pak, perlu kesan kami Pak. Kapan bisa transfer pemain sur? Bisa bisa silakan Pak, boleh boleh langsung aja Pak. Ripas udahlah udahlah saya transfer pemain, ayo udah masuk kita. Saya kasih baju langsung boleh. Ini butuh makan anggota ya Bu. Ya, siapa yang mau masuk CPD silakan sini. Oke, Pak Isa sama Pak Jaden ya. Oh, udah sana kalian yang negatif, negatif mem. Channel mem. Saya lihat Bu tadi pas baju dia Bu. Mem, saya habis koma mem. Habis koma? Ah, koma. Oh, siapa habis koma? Kok bisa koma, Pak? Ini berapa kali koma, Sir? Mem ini, mem ini. Kasihan banget ya, duan pertama loh. Diem-diem nih, mem. Iya loh. Yang diem-diem di ujung abis koma, mem. Saya kasih penghargaan di depan semua kepolisian. Siap, saya mau terima kasih atas pengertianmu. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, terima kasih Pak Uda. Kongrats, ya. Pak. Kongrats. Ini memang. Terima kasih Pak Uda, Pak. Terima kasih Pak Uda, terima kasih. Terima kasih Pak Uda, Pak. Itulah jadi yang pertama down. Gitu bagus di sini. Gak dikasih makan, mem. Enggak kan, tadi saya udah bilang, makan belilah sendiri. Udah ada gaji. Ini koma, mem. Hilangnya, mem. Koma yang koma. Hilang semua, mem. Itu Pak, Bapak punya... bayangin Pak, Bapak bayangin Pak, abis koma aja kita makan gak dikasih Pak. Waduh, parah. Timbangin lagi Pak ya kalau masih di CPD Pak ya. Iya Pak. Ini kolek-kolek aja Pak, CPD Pak. Langsung. Pak, lihat aja. Padahal jenderalnya gak pernah makan Pak, jarang makan. Iya. Makanya Pak, jenderalnya tuh gak pernah makan tuh Pak. Coba dicek kantongnya Pak, ada makan minum gak Pak? Coba dicek Pak. Dia ini. Dia itu kalau makan tutup apa sembunyi-sembunyi Pak biasa ya Pak. Iya Pak. Sembunyi dia beliau ini Pak tiap hari kena mah Pak. Kami kadang-kadang bolak-balik Pak nganterin Pak. Kalau dia enggak makan-makan kalian gimana makan Pak? Masa dia enggak makan kalian makan. Tolong makasih nih kami Pak. Lihat ya aura CPD tuh enak ya. Terlihat terang gitu, sejahtera aura terang gitu Bu. CPD butek semua asli Bu, rambut sih kurang udahlah, terang kita, apa Bu? Aduh udah saya keterang aja lah, saya ikut keterang. Saya tiap hari sama mereka stres ditagih makan perban terus saya tinggal. Ini yang kuning mirip Pak Ryujin Bu ya. Saya ganti baju, saya ganti rambut. Pak Ryujin bukannya mau menikah ya? Saya dapat kabar dari keluarga Ujo. Waduh, mau menikah. Yes. Dengan siapa tuh? Kita belum ada obrolan ke menikah, Bu. Waduh. Bukannya sama Bu Tony dia mau menikah. Apa? Iya. Waduh. Itu kamu nggak tahu ya? Saya ngasih tahu itu dari keluarga Ozora. Oh, saya ikut nih. Ramai lanjut part 2, Bu. Iya, Pak, Bu. Lah, Ibu nggak tahu katanya undangannya minggu ini dibagikan. Yup. Lagi di Jepang, Ibu. Rekan-rekan sekalian, ini motor guys bisa dimasukin enggak? Enggak tahu, enggak tahu. Ini enggak masuk. Ini emang buat pajangan. Informasinya begitu. Tapi rada mengganggu, masukin dulu ke garasi. Baru kemarin. Iya. Sama Bu Tony. Iya, sama Bu Tony. Saya dapat kabar karena itu disetujui oleh kedua bapak mereka, Bu Nigas, sama si Massimo itu. Itu udah menyebar, Bu. Emang Ibu enggak tahu? Wah. Undangannya udah harus mau dibagikan diusut, Bu. Harus diusut nih Bu. Di polisi dari CPD enggak ini sih Bu, enggak ngedukung. Mungkin dari CPD yang bakal diusut. Oh Bapak, ngamping Bun banget. Eh, bodoh. Wih, sorry. Negatif sih untuk pengamanan paling Bu ya. Paling kita yang kita rusuh. Saya nitip kepolisian ya Pak Agus kan. Ya, saya enggak bisa. Bu Tony, Mas saya Bu Tony atasan saya juga, Pak. Enggak aman, Bu, aman. Ada Pak ke toilet, Bu. Ibu Madeline mau ke toilet dulu mungkin itu merenung. Di pojok. Iya, Bu. Toilet terbuka tuh, Bu. Enggak, Bu. Ibu bisa tanya sama orang-orang apalagi yang pakai seragam-seragam juga kayak Ozora. Terus
ya para keluarga atau kelompok-kelompok kita yang tadi menyerang kita itu saat apa namanya saat kita suka nangkap, apalagi yang kasus kemarin ya, mereka sendiri yang bilang, ibu nanti datang nggak bu ke pernikahan Bu Tony sama Ryujin gitu. Wow. Wah, saya, iya. Iya, ibu datang aja jangan ada pengawasan katanya begitu. Saya nggak dikasih tahu sih maksudnya dari Ryu. Oh parah banget sih, coba ibu kalau nggak pergi tanya sama Ryujinnya, pasti Ryujinnya diem-diem tuh juga. Harus Ryujinnya dipastikan dulu. Kirim surat. Sabar ya. Aduh, parah banget tuh sih. Diem-diem kan di Jepang sama Bu Tony. Jangan siapa yang ngomong itu kompor banget sih. Enggak, saya dapat kabar kabar di Jepang just kidding, itu just kidding mungkin bisa dihubungi itu aman jalan kecil gimana kalau kata anak zaman sekarang mah ini prank Bu Madeline ya Bu Madeline nggak usah sedih kan ibu bisa jadi tamu undangan maksudnya ini bujanya kebetulan tadi lupa saya bulan apa ibu Aduh, bulan apa? Masa ibu bangga sih bu? Oh, bulan banyak yang kawin katanya karena setelah puasa setelah lebaran itu musim kawin. Oh, sekarang kayak musim meninggal deh. Kok makin mati? Oh, musim meninggal. Aduh, ini lagi. Iya, lagi musim meninggal. Ini bulan depan katanya Pak Guskil mau ikut ya maksudnya. Emang ada musim meninggal, Pak. Kayaknya umur saya enggak lama lagi kalau betul-betul Ryujin sama Bu Tony menikah ya. Ibu mau saya siapin tali. Gimana kalau Ibu Ujai ini kita penjara aja? Mendukung gitu sih. Sekarang kalian gimana kalau Ujai kita penjara? Tolong kita penjara ini Bu Ujai ini. Enggak masuk saya tali. Bapak Jenderal, saya izin mau menjarain Bu Ujai sekiranya apa boleh. Silakan, Bapak. Saya mau kasih tahu tali itu emang buat apa? Tali itu buat merangkai kepangan gitu Bu, biar Ibu ada kegiatan. Jadi Ibu enggak galau. Gimana sih Ibu? Ya ibu suka emang buat tali tambang. Emang ibu mau ngasih tali apa bu? Ya tali tambang, tali rapi yang macam tali tambang buat tali kepang bu. Ya, bisa loh. Kepang. Oh ya tali silaturahmi siapa yang ngomong? Saya kasih ke 500 ribu yang ngomong siapa? Saya. Gimana bonus enggak ya, pernah dikasih. Minta makan enggak dikasih. Tadi kami dikasih loh, Pak. Makan aja enggak dikasih, Bu. Kalian pikir siapa itu ngomong makan aja enggak dikasih itu siapa? Dikasih berapa, Pak? Dikasih tadi. Emang enggak dikasih sih, Pak. Lumayan duit tadi. Masa BCPD enggak dikasih? Bu, enggak dikasih, Pak. Beli sendirilah. Emang BCPD dikasih ya? Bu, yang koma kasihan Bu itu, Bu. Dua orang. Emang BCPD dikasih? Oh, itu yang koma deh, Bu, yang koma, Bu. Ya, sih, biasa kembali ngambek di pojokan tuh, Bu, lihat, Bu. Bu, yang koma, Bu. Itu limit game. Eh, saya nanya sama si PD. Kamu ini ya, si PD itu tuh lihat tuh nggak dapet juga, ya kan, Pak? Dapet, Pak. Dapet, Bu. Aduh. Dia ambil si PD, saya nanya sama si PD. Gimana, Pak? Si PD habis ini, Bu. Habis ini pulang kanpol kota dapat mereka. Iya, benar. Oh, nggak dapet ya mereka ya? Iya sih, emang nggak usah dapet. Tolong ya, dikondisikan ya Bu Jaya. Waduh, ada maksanya juga enggak dapat. Eh, udah dapat ya? Aduh, Bujay, dapet apa Bujay, aja? Coba lihat tuh Bu Mary Bu Jaya. Udah. Aduh, parah. Itu Bu Jaya, Bu Jaya. Padahal saya kan ngomong jujur. Kayak dia enggak mau bantu lagi dia ngasih gaji, Bu. Waduh, kok kayak gitu dong. Bawa-bawa besok resign. Jangan. Astagfirullahaladzim. Soalnya itu dari orang-orang saya juga taunya kaget. Saya juga enggak tahu Ryujin itu pacarnya Bu Madeline. Wah, mereka pacaran, Bu. Itu best couple in town, Bro. Mereka berdua itu. Betul. Sudah berapa tahun mereka pacaran itu masa? Belum sampai 50 tuh, Bu. Aduh. Wah, kasihan banget. Pacaran sama Bu Madeline masa nikah sama Bu Tony gimana? Aduh, gila juga itu Ryujin itu ya.
buaya juga. Iya, Bu Tony mau nggak ya kira-kira? Pak, ini ada motor GS, Pak. Kayaknya mau deh. Motor GS, Pak. Iya, Pak. Ada motor GS, Pak. Gue di mana di sini, Pak? Motor GS-nya, Pak. Nggak kelihatan deh, Pak. Wah, nggak kelihatan secara visual. Bapak, ini nggak ada apa-apanya, Pak, sama GS BCPD. Tapi lucu juga sih kalau GS warna hijau ya. Keren-keren. Bisa menyatu dengan rumput nanti. Betul, Pak. Itu salah satu keuntungan kami, Pak. Oh, Pak, itu saya nggak dengar lagi. Apa, Pak Zidan? Mau ikut ya? Mau ke 90cc? Silahkan. Ngapain tuh, Pak? Ngapain, Pak? Mana? Senjata anggota diambil ke 90cc. Iya, Pak. Iya, ada. Oh, bapak-bapak CCPD semua. Ibu Madeline mau kemana, Bu? Balik, pulang. Jangan galak. Saya mau kesana buat konfirmasi. Enggak, itu saya cuma bercanda. Nah, boleh-boleh tuh. Silakan di backup anggota CCPD ya. April Mop. Kepikiran kebingitin. April Mop. April Mop. Hari ini April Mop. April Mop. Hari ini April Mop. Masih tanggal 30 April Mop. Itu di bapak, di sini udah tanggal 1. Pamit ya, oke. Sekalian, makasih, Pak. Terima kasih, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini kok ngelamun aja nih? Sulit, Pak, kita berdua, Pak. Ya. Pak Samuel mau di BCPD. Silahkan, Pak Samuel. Kamu kurang juga yang pegang. Ayo, ayo. Klik mereka nge-list, Ben aja, Mit. What the fuck? Ngomongin apa kalian? Ini doang, STX. Gitu, lu. Ini 4. Ya, enggak kebagian dah kita. Ayo. Mot 5. Dari bagasi anggotanya, Pak. Bagasi 1. Biarin aja itu mau masuk BCPD dah katanya. Oh, masuk BCPD. Oke, oke. Jurata Turista reporting 1 star 42. Sopan 12, selamat beristirahat. Sopan 12. Dan tuh Pak Berlin. Siapa yang diambil senjatanya? Pak Berlin. Dia masih di kota nggak ya? Udah nggak kayaknya tuh. Jadi Jidan kayak gimana? Meninggal, Pak? Banyak yang meninggal ya, rekan-rekan kita. Itu si Jidan kayak gimana? Pak Rito. Meninggal. Meninggal? Hmm. Ini alat bas ya ini? Atau gimana? Jidan tuh Pak Berlin. Sepertinya Pak Berlin off duty atau keluar kota, Pak. Bu Med, dibuka aja alarm Bu Med. Lah, Bu Med mana? Pengen beliin loh, ngomongin gas, pengen beli gas ya. Beli, Pak. Cuman buat apa ya beli gas ya? Polisi, Pak. Mau jadi polisi? Saya pengen ini sih. Only 3 berapa sih, Pak? Only 3? Apa? Only 3 berapa sih, Only 3? Kurang tahu saya, Pak. Only 3 motor sabi gak sih, Pak? Ih, kurang ya kalau motor ya? Only 3 boleh dicoba sih, Pak. Ada, Pak, motor bagus, Pak. Motor di kampung saya. MV Agusta kalau Bapak tahu. Wah, itu motor kencang banget, enak banget. Sini belum ada kayaknya, Pak. Iya, makanya belum ada di sini. Makanya kalau misalkan kita bikin kan bisa jadi. Ini kemana? Langsung ke Labbas? Kan atau... dulu aja, Pak. Tunggu kemana? Arahan Pak Jidan aja nanti. Oma? Kenapa? Dapat berapa kamu Rindu? Tadi nyayur kamu kayak dibawa Rindu. Tiga aja, Pak. Lumayan ya, saya aja dapat dua loh. Wih, kok mati lah pokapol nih?
change. Okay. Papi, papi. Oi. Wes. Wih. Oma. Bisa one hit gitu. Oma ngeribet. Karena tombol gua jaib kayaknya ini. Pakai apa kamu Rinto? Kamu tombol. Pakai apa kamu bisa one hit begitu? Kenapa ibu? Ibu kok sabar, Bu. Ma, sabar selalu Pak, kalau enggak sabar mah. Api galang minta APD. Punya alami. Apa? Vest. Kantong. Kantong 501. Gabut-gabut guys, ngapain ya kita guys? Nggak ada perampokan. Terbaru nih bro. Enak banget motor ini. Terbang-terbang terus motornya. Santai ya kita. Ganti baju kayaknya Pak. Lagi cok, gua cok miskin gua sekarang cok, aduh gua sih 600 ribu. Ya kenapa oh ya, apakah kita harus menjual mobil kita guys? Namanya juga bisa ente Pak, wajar. Iya dengan alasan yang kocak dan tidak jelas. Pawak sih. Apa yang mau ngajak main? Paling itu dia udah bawa ke sana tuh. Dia mungkin salah satu yang main gat itu kali ya. Iya. Yang anak main gat ketemu sama Bang J gitu kan. Lihat. Terus kayak, ya apa nih? Udah nanya, namanya Neko. Terus kayak, Neko ya. Lanjut, hari. Kemarin kan baru basis barusan baik kan. Terus, saya ngeliat dia di launch, deket sama cewek. Dia ngegedang cewek.
biasa sih. Saya kalau sebenernya buru-buru cuman kayak gak kerasa gitu. Jadi ini nelfon kita putus pas pas ini, pas selesai kita di 2001. Oh udah selesai, tapi polisi masih di depan itu kalau kalau gak salah aku sih. Ini gak bisa langsung kan. Udah, ya, tiba-tiba diminta putus. Makanya aku tadi di mobil ribut tuh. Udah, abis dia minta putus, kelar. Dengan alasan yang begitu. Ya, ya, ingat. Pak, dia malah nyalahin dirinya sendiri, Pak. Aku pun heran, Pak. Nah, orang pengen aku pojokin, cuman masih punya kemanusiaan lah saya lah. Cuman kalau kelepasan kayaknya angus parah. Saudara kok itu gimana? Angus ini, angus ini depresi. Presiden. Ah, ya sih ya gitu lah. Kayaknya enggak mau kelepasan lah. Tadi saya hampir. Ada nih calon banyak, tinggal dicari, tinggal dipilih. Enggak, Pak tua dasar cabul. Pautan aja nggak salah sih benar-benar. Pak, yang tadi boleh nggak sih? Lumayan loh. Yang tadi yang datang, yang datang, yang datang. Ah guys, main kita guys. Jam berapa ini guys? Di Surabaya udah pada sahur-sahur nih. Gak ada yang ajak partian ke gua apa nih? Nikmatin waktu aja dulu, kerja dulu. Hilangin stresnya tuh kerja di sini. Ngapain lagi kalau saya? Kenapa tuh nanti? Wah, masih belum ada duit kalau buat ganti HP. Ganti nama apa? Ah, Francisca mah. First time. Nih, iya deh, jadi anak ponakan. Yang mana? Emang ganti nama jadi apa ya? Kalau Liana ya Liana sih. Francisca kalau mau diganti bisa. Ganti jadi apa, Pak? Liana. Ya udah enak dipanggil Liana sih di sini. Liana Francisca dan Liana F. Da Vinci. Wah, rasanya disikat aja. Dan ke 735 yeah, to 43. 412 selamat beristirahat. 412 selamat beristirahat. Ya aja. Aku emang sini jadi ya udah aja. Iya iya enggak. Tapi kok mau ngerasa aneh enggak kalau aku ngomong kayak gini tapi kayak datar gitu. Gak ada perasaan ngomongnya, kayak malah ketawa lagi tadi aku. Tuh, kok dibilangin kayak psikopat anjir. Padahal aku tuh enggak sih. Keren kan, Pak?
tuh si ya nama dia Demas ya. Demas tuh bilang, aku bilang kayak Zidan tuh palimit. Ah, oh, kamu ngomong kayak gitu kayak datar sih. Zidan tuh palimit. Ah, apa ini guys ya? Zidan tuh pagus skill. Udah. Apa-apa. Zidan tuh palimit. Dia tetap orang itu tuh si nangis kayaknya saya dipukulin. Diam doang. Dia tetap helipad. 28. Saya nggak nangis pak. Kalau urusan di langit kayaknya juga nangis sih. Kalau di sini enggak sih. Ya mau kembali lagi tapi ya gangguin dia aja. Nangis kayaknya nangisin apa? Sini Rinto. Kemana? Nangisin yang mutusin cuma salah satu. Lipet di mana ya, Pak? Lipet ya? Cepat tolong tembak aja. Apa ya, Rindo? Mau sahur, Pak. Mau sahur. Udah sahur tadi kamu ya? Udah sahur di sini. Eh, kamu di Bandung kan, Rindo ya? Iya, Paleto Bandung. Aku mau ke Paleto Bandung juga nih, ntar nih, lebaran nih. Kocak banget. Ada apa ya di Bandung ya, Rindo ya? Saran destinasi banyak destinasi liburan ya, aku sukanya sih yang malam-malam ya, yang dingin-dingin gitu aku sukanya. Banyak di Bandung. Masa? Iya banyak. Kemana ya enaknya? Dago enak. Kalau Dago itu boleh juga sih. Dago Lembang. Cuman itu masih suasana kota mas gitu. Tapi dingin kan di sana kan, udah mulai dingin kan? Dingin. Mana dinginan? Dago apa Lembang? Ya Lembang lah. Lembang ada di dataran tinggi soalnya. Oh. Asik kayaknya. Lu ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong di daerah sana. Nah, itu banyak kopi itu. Hmm? Di Lembang sama di Dago. Dago ini Dago atas. Kalau yang mau lebih dingin, iya. Anjay. Kamu di mana, Rinto? Aku di Pasteur, iya di Pasteur, kota. Macet nggak ya kira-kira ntarnya lebarannya? Biasanya macet sih. Macet ya, aduh males banget aku macet sumpah. Aku tinggal melawan ya pak. Berlin, G10, 4, 5. Pak Berlin, Pak Berlin. Tentu pak. Di tempat aja pak. Gimana pak? Rindo. Udah pak, aman aja. Silakan kalau misal mau istirahat, Pak Berlin silakan beristirahat. Oke pak, terima kasih. Kalau tempat-tempat live music, bar-bar tuh apa yang bagus, Rinto? Live music sama bar-bar di kota. Kayak Helens. Iya, di kota. Modelannya. Tahu Helens enggak? Enggak tahu aku. Helens tuh kayak Hawi yang kecil. Ada enggak sih di sana? Ada harusnya kan? Harusnya ada sih, cuman aku jarang keluar rumah juga. Oh, jarang. Kalau ke tempat-tempat kayak gitu. Rata-rata kalau keluar soalnya ke alam mulu. Enggak alam mulu. Ya aku maunya sana Rinto, ke alam-alam itu nginep ya kan. Cuman... sama sih pak, saya juga setuju. Yap pak. Kaget aku ada orang itu cuman. Ya pengennya ke alam-alam itu cuman jauh, malas kemana-mana nanti. Emang agak mahal juga, naik semua harganya. Tuh. Masa sehari 3 juta berdua. Skip lah. Aku 4 hari di sana. Kayak di kotanya deh kalau gitu.
Enjoy coba di deh. Offline ya guys ya. Thank you.